ada kenapa? Saksi. Lah. Dia bangkit dari mana? Bangkit dari pingsan. Oh, dia jadi dia pernah Tuhanmu itu pernah jadi mayat. Lah, terus dia bangkit. Enggak, saya tanya, jadi Tuhanmu pernah jadi mayat? Ya, dia bangkit. Iya, saya tanya, jadi Tuhanmu pernah jadi mayat? Dia enggak jadi mayat, itu tubuhnya itu. Saya tanya, dari jadi itu Tuhanmu pernah jadi mayat? Jadi agamamu, jadi agama Kristen itu Tuhannya pernah jadi mayat gitu. Saya tanya baik-baik loh, sopan loh saya bertanya. Jadi Tuhanmu itu terbuat dari mayat gitu. Dia bangkit enggak? Iya, mayat dari apa? Mayat itu bangkit. Dia Yesus bangkit. Yesus. Loh, Lazarus juga bangkit. Lazarus juga bangkit. Debata juga bangkit. Terus apa masalahnya? Yesus bangkit. Debata enggak dituhankan, Lesa. Terus enggak dituhankan. Kenapa anak Maria kau tuhankan? Kenapa kau kenapa kamu menyembah mantan mayat? Yesus bangkit. Iya, saya tanya dulu kenapa kau menyembah mantan mayat? Kenapa? Kenapa? Yesus bangkit enggak? Ih, itu lagi diulang. Iya, saya tanya Yesus bangkit. Di dalam Roma 14. Di situ mayat bangkit menjadi Tuhan. Siapa? Yesus. Siapa yang mengajari kamu? Siapa yang mengajari kamu ada mayat bangkit jadi Tuhan? Siapa yang mengajari kamu? Bangkit enggak? Bangkit dari mayat. Bangkit enggak? Bangkit dari mayat? Bangkit enggak? Bangkit dari mayat, kamu enggak punya kuping. Hidup enggak? Dibangkitkan. Tuhanmu itu bangkit dari mayat, kamu enggak punya kuping. Saya tanya samamu, siapa yang mengajari kamu ada mayat bangkit dari kematian lalu menjadi Tuhan? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Bahwa Yesus itu bangkit. Iya, bangkit dari mayat, udah. Yesus bangkit dari mayat, sudah. Dalilnya Roma 14 nomor 9. Pertanyaan saya, siapa yang mengajari kamu? Setan mana yang mengajari kamu ada mayat bangkit jadi Tuhan? Setan mana yang ngajari kamu kayak gitu? Paulus. Jawab. Orang yang siapa? Iblis mana yang mengajari kamu ada mayat bangkit jadi Tuhan? Iblis mana? Yesus itu Tuhan. Ya, iblis mana yang ngajari kamu bahwa Yesus itu Tuhan? Kami percaya bahwa Yesus itu hidup. Roma 14 nomor 9 itu ajaran siapa? Ke mana-mana. Hey, Roma 14 nomor 9 ada mayat bang jadi Tuhan itu anda. Meow. Meow. Halo. Ya, halo, di mana Ki, Pak? Iya, di mana kita? Lanjut. Saya tanya, iblis mana yang mengajarkan ada mayat bangkit tiba-tiba jadi Tuhan? Iblis mana itu? Itu ada tertulis di Alkitab, di kitab. Di mana tertulis di Biblos, bukan di Alkitab, tuyul. Jangan kotori mulutmu. Ada pintar Alkitab. Masa tinggal baca Alkitab saya enggak bisa. Biblos, Biblos. Kau skak. Hah? Okay. Saya tanya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu. Tak tanya samamu, iblis mana yang mengajarkan ada mayat bangkit jadi Tuhan? Itu iblis itu kan. Siapa nama iblisnya? Segala dusta. Iya, sekarang kita buktikan, iblis mana yang mengajarkan ada mayat bangkit jadi Tuhan? Iblis mana? Jawab. Iblis mana? Setan tidak mengajarkan itu. Setan aja tidak mengajarkan itu. Tapi ada oknum yang mengajarkan ada mayat bangkit jadi Tuhan. Saya tahu. Paulus iblisnya pintar. Jadi Paulus, yang mengajarkan orang mati ini bangkit jadi Tuhan gitu. Paulus yang ngajarin. Kamu sudah jujur. Diam. Kamu sudah mengetahui, kamu sudah sadar. Ternyata Tuhannya Kristen itu adalah mayat yang hidup kembali menjadi Tuhan melalui pengajaran Paulus. Betul? Dengar. Akui dulu dong. Akui dulu. Roma 14 nomor 9, Paulus yang mengajarkan untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan. Betul atau betul? Jadi bagi teman-teman, enggak jangan jadi-jadi. Hey, jangan jadi-jadi. Kalau ayat yang dia sampaikan ini, Bapak mereka
yang hadirin semua harus belajar baca dari perikop. Dengarkan kitabmu itu, kitabmu itu dituliskan konon ceritanya 1700 tahun lamanya disusun. Dede. Nah, sekarang saya tanya samamu. Iblis mana yang mengajarkan ada mayat bangkit? Saya sudah tahu. Bapak arahkan saya, Abang arahkan saya ke Paulus. Paulus kan, Bapak kan bilang Paulus. Oh, berarti Anda sudah akui. Ya baguslah kalau begitu. Ya, teman-teman tepuk tangan. Saudara kita ini sudah mengakui bahwa Pauluslah iblisnya yang mengajarkan ada mayat yang bangkit menjadi Tuhan. Oke. Okay. Thank you. Udah. Terima kasih. Papanya anak-anak. Orang ini ada. Saya tanya, Abang kenal Paulus enggak? Oh, enggak. Paulus itu sebenarnya kalau saya bilang tokoh fiktif juga. Bapak dari mana bisa bilang itu tokoh fiktif? Loh, siapa nama bapaknya? Siapa nama mamanya? Coba jawab. Saya tanya, Bapak kenal Paulus? Saya tanya lagi, bertanya aja terus. Saya tanya, Paulus itu siapa sebenarnya? Paulus itu iblis, kan sudah dibilang sama Yesus. Bapak kan sudah baca Alkitab, coba terangkan tuh teman-teman biar mengerti. Saya tidak pernah baca Alkitab selain Al-Quran. Bapak itu kan mualaf, bicaralah. Sampaikan kepada mereka. Dasar anak buahnya Paulus, asal ngomong. Cerita Paulus itu siapa? Ceritakan sama teman-teman. Paulus itu keturunan Benyamin, ya. Serigala yang nyamar domba. Cerita. Yang nyamar. Yang Yesus katakan sebagai antikristus di dalam Matius, di dalam Lukas 21 nomor 8. Pendusta. Enggak loh. Jadi aku enggak sekarang, saya enggak sekarang cerita. Siapa? Iblis. Iblis itu bapak segala dusta. Jadi kasih tahu. Nah, sekarang nabi mana yang mengajarkan mayat bangkit jadi Tuhan? Nabi mana? Saya tanya dulu. Nabi mana yang mengajarkan ada mayat bangkit jadi Tuhan? Nabi mana? Ke mana-mana. Lah, saya tadi sudah bilang. Kalau bukan nabi. Kalau bukan nabi yang mengajarkan itu berarti iblis, betul? Betul atau tidak? Bapak terangkan Paulus sama mereka. Kasih tahu Paulus itu siapa? Paulus itu menurut Yesus dalam Yohanes 8:44 adalah iblis. Nggak usah bapak bicara itu, ceritakan di Kisah Rasul itu, bapak sampaikan ke mereka. Penyesat, bapak serigala, nyamar domba. Iblis itu. Ya udah, aku sampaikan, mereka udah tahu semua. Ya karena bapak. Teman-teman yang ada di sini semua. Iblis segala dusta. Bapak itu. Siapa? Dengarkan. Di dalam Yohanes 8:44, Yesus mengatakan iblislah yang menjadi iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa? Kisah Rasul. Kisah Rasul 1, teman-teman baca cari tahu Paulus itu siapa. Oke, sekarang begini. Yohanes 8. Dengarkan saya. Dengarkanlah gurumu ini. Dengarkan gurumu supaya kau cerdas. Yohanes 8:44. Kisah Rasul. Sampaikan. Kenapa? Dengarkan saya dulu. Dengar Abang. Paulus itu dulu musuhnya orang Kristen. Dia pembunuh dan pembunuh. Sejak kapan Paulus bermusuhan dengan Kristen? Justru Paulus itu adalah pendiri Kristen. La haula wala quwata illa billah. Jangan dibodohi. Ini. Waduh. Bang Juma dihapus dari live, kena banet. Aduh, main banet. Teman-teman, saya kasih tahu, kalau mau belajar Paulus, belajar di Kisah Rasul supaya tahu Paulus itu yang sebenarnya. Paulus itu pembenci dan pembantai orang Kristen. Ia dijadikan alat dari Tuhan Yesus. Nanti kalau ada OTN naik, mohon maaf yang muslim saya turunkan ya. Lah, terus kenapa jadi sekarang kitabnya jadi panduan, Bang, kalau memang dia pembenci orang Kristen? Lah, memang Yesus. Tulisan-tulisannya, surat-suratnya. Karena dia itu pembawa berita kerajaan tentang Allah ke seluruh umat manusia di luar bangsa Yahudi. Dan sudah ada Bang Juma. Iya, sementara Yesus sendiri bilang dia yang muslim, mohon maaf saya turunkan ya. Kenapa? Bagaimana? Iya.
aman Bu Hos. Ya Ustaz. Ustaz enggak lah. Kita di sini aja. Jadi Bang Suma itu enggak ngerti apa-apa. Dia itu ngomongnya besar saja. Nanti aku turunkan, Mbak Bu Hos. Iya. Kalau enggak, typing di bawah Bunda Rama aja turun. Jahat kali yang typing ini sama Bunda Rama. Bunda Rama aja turunkan ke Tora gitu. Jadi kalau teman-teman penggemarku itu penggemar. Iya, siap. Jadi kalau teman-teman menurut kalau si Suma itu bawa-bawa Paulus. Cek. Terus saya udah kedengaran enggak? Ada. Masuk. Oke. Dengarkan saya saudara Jesus My King tapi bohong. Dengarkan. Di dalam Yohanes 8:44 Yesus mengatakan iblislah yang iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Nah, dengarkan. Di dalam 1 Korintus 4:15 Paulus mengaku bapak. Bapak baca tentang Kisah Rasul tentang Paulus. Baca dulu. Di mana Kisah Rasul, di mana? Kalau bahasa. Iya, di mana? Di Kisah Rasul berapa? Baca. Kisah Rasul berapa? Baca. Kisah Rasul mana? Baca Kisah Rasul pertama situ, baca. Apaan? Kisah Rasul pertama gimana gitu loh. Coba aja dulu. Dengarkan. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, ternyata Paulus itu mengaku bapak. Iblis itu pendusta. Sekarang ceritakan sama teman-teman siapa itu si Paulus. Paulus itu dengarkan. Yohanes 8 nomor dengarkan kisah rasul, kisah wartawan. Kok banyak cerita kisah rasul? Kalau kitabmu itu kita kisah rasul, baca, maka yang dicerita Paulus, jangan ngomong sembarangan, baca tentang Paulus. Dengarkan saya dulu. Kalau Paulus, baca sih? Teman-teman tahu. Bang Jesus, diam dulu lah. Gentian ngomongnya Bang Jesus. Kalau kitabmu itu, kalau kitab keluar ke mana-mana. Yesus, diam mau dulu Yesus. Gentian ngomongnya. Ku jambak juga mulut kau nanti ya. Dengarkan, kalau kitab kalau kitabmu itu, dengarkan saya Subaida. Kenapa kau ini? Kalau kitabmu itu betul adalah astagfirullahaladzim, dasar pemakan gugup kau ya. Yesus. Mulutmu enggak mau diam. Kurangi makan babi sama anjing. Biar mulutmu itu bisa sekolah. Sesuai topik yang ada. Iya, saya tanya samamu. Kamu enggak malu bicara? Baca di dalam Kisah Para Rasul. Rasul apa yang diceritakan di situ? Bukan rasul. Kalau yang diceritakan di dalamnya adalah Musa, Daud, Salomo, ya mungkin bisa diindikasikan itu kisah para rasul. Ini kisah apa dibilang kisah para rasul? Kisah para wartawan itu baru betul. Banyak cerita. Dengar, saya ulang lagi kembali ya. Saya ulang. Di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Satu-satunya pendiri agama yang ada di atas muka bumi ini yang mengaku bapak hanya Paulus. 1 Korintus 4:15. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Yesus mengaku apa? Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi iblisnya siapa? Iblis yang mengaku bapak ini siapa? Martin, kau kemana Martin? Paulus Yesus. Martin C, kau di mana? Martin C. Tengok data. Aduh, sudahlah. Saya sudah mau mendaki di bukit ini 30 menit lagi atau 20 menit lagi lah. Saya masuk monitor lagi. Hilang jaringanku nanti kita. Begitu saya sampai di atas kurang lebih 15 menit baru kita goyang lagi bersama. Silakan Bunda Rahma dan teman-teman yang lain. Iya, Gurunda. Iya, siapa Martin dulu C. Pak? Masih tenggelam dia. Nah, Sumarlap. Kembali. Halo, Sumarlap. Gimana, Martin C? Kau sudah dapat dalilnya? 1 Korintus 5:4:15 sudah?
Ini sama akulah yang menjadi Smerlap. Bapakmu. Akulah Smerlap. Yang menjadi bapak. Akulah yang Smerlap, dengar dulu Smerlap. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Siapa itu yang mengaku seperti itu menjadi bapak Smerlap. Di dalam Yesus? Siapa? Dengar dulu, baca itu dari perikop. Perikop, perikop. Emang siapa yang kasih perikop? Siapa? Baca Yesus. Ada belum jawab saya. Ceritakan dulu tentang siapa itu Paulus. Paulus itu adalah bapak di dalam Yesus Kristus. Paulus itu siapa dulunya? Dulunya dia siapa? Menurut Paulus, menurut Paulus dia adalah bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Berarti Paulus ini mengaku Tuhan. Paulus mengaku Tuhan di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Aku beritakan kepadamu. Paulus mengaku Tuhan. Martin C. Aku kaget. Sadar kau? Aku kaget. Dasar jelas-jelas datanya ada kayak begitu. Udahlah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok. Baru kau dialog lagi. Coba ceritakanlah dulu. Smerlap, Smerlap. Smerlap, cerita tentang Paulus dulu. Baca buku itu tadi, 1 Korintus 4 nomor 15. Bapak Paulus itu mengaku sebagai bapak. Bapak itu akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau mau cari tahu Paulus, teman-teman bisa baca di Kisah Rasul 5 pasal 9. Itu teman-teman bisa tahu itu kisah Paulus dari awal. Saya tahu Pak, Paulus suka dusta. Kalau dengan dustaku, itu yang suruh Bapak baca kah? Saya bilang dari awal, dustaku. Dari awal bacanya Saulus dari itu siapa? Awal. Dia ngaku gini, kalau dari Saulus awal itu yang pembantai orang Kristen dan saya Pak, berdoa. Kalau dari awal dan awal saya berdoa, Ibu dengar. Di dalam nama Yesus, Ibu dan Bapak dan semua jadi Paulus-Paulus berikutnya. Pak, kalau kita baca itu dari awal itu Yesus aku terpilih. Terpilih sudah, saja Bapak dan Ibu mereka semua jadi Saulus, Paulus, Paulus berikutnya. Karena Paulus itu pembenci orang Kristen. Paulus botak, enggak lah Pak. Ini Pak. Paulus itu. Paulus ini Bang Suma. Sebentar Pak, dia lagi di jalan jaringannya Bang, dia lagi ke tempat rekreasinya. Dia lagi di jalan agak jaringannya bermasalah. Jadi Pak, kalau dia. Paulus itu Pak Yesus, ya, Yesus. Gimana? Itu Paulus itu kalau kubaca dia ngaku terpilih menjadi rasul sejak dalam kandungan loh. Enak aja. Tahu tak tapi ketika dia lahir besar gede iya aku baca tuh di. Ibu di sudah baca Kisah Rasul semua? Sudah. Dia sudah. Jadi pembunuh. Berarti dia terpilih jadi pembunuh ya Pak ya? Gimana dia memang pembunuh awalnya. Dia namanya siapa dari awal itu? Namanya siapa itu? Kalau dia jadi pembunuh. Iya Ibu, namanya siapa dari awal itu? Perlu kau baca kembali itu Biblemu itu, koreksi mau diperkoreksi. Ibu. Saulus. Namanya asalnya Saulus Ibrani, Saulus menjadi Yunani Paulus. Jadi kalau udah jadi murid Yesus wajib namanya berubah menjadi Yunani gitu Bre. Menjadi siapa? Usus. Iya, jadi Usus. Iya, gitu. Terus dia kenapa itu namanya Saulus? Terus dia kenapa? Kenapa sampai dia bisa menyebarkan firman itu? Kenapa? Itu penulis Pak. Itu ya karena penulis. Dia bagus Injilnya, bebas segala sesuatu halal bagiku. 1 Korintus 6:14. Ya, siapa orang nggak mau dihalalin semuanya kan? Ceritakan dulu kisahnya kenapa sampai dia bisa jadi pembawa itu, bisa jadi pembawa. Oke. Jadi gini, jadi ceritanya begini ya. Di Kisah Para Apostol 9 ya kita lihat di sini. Ceritanya itu Paulus ini kan mau mempersekusi rakyat-rakyatnya Yesus kan gitu. Seperti lu, rakyatnya Yesus. Itu di Kisah Para Apostol 9. Umat Kristen. Nah, ya itu mau dipersekusi di sini ya. Nah, itu Kisah Para Apostol 9. Kita kan bilang persekusi, bilang dibunuh, dikejar. Nah, dibunuh, dibantai, ya, dibantai. Oke, terus. Nah, ini kan di sini Yesusnya curhat langsung. Enggak usah curhat, Yesus enggak pernah curhat sama manusia. Loh ini curhat dia.
bicara cerita Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi Paulus itu sempat menjadi bagian orang yang menyiksa Yesus gitu. Itu Yesus sudah bangkit belum? Enggak, ini Yesusnya masih roh ini. Kalau bangkit dia kedua kali dong turun zaman Saulus. Dia mau bangkit gitu. Belum itu? Sudah bangkit dia, sudah naik ke surga belum? Ini dia turun lagi. Ah, ini Bapak ngarang ini. Dia itu loh, datang dalam bentuk roh. Ah, terus. Loh. Dia turun kan? Iya, dalam bentuk roh. Ya, iya, jadi nanti kalian itu nunggu kedatangan Yesus yang ketiga kali, karena yang kedua kalinya itu di Paulus turunnya kan gitu. Oh, bukan si Muhammad yang turun. Loh, loh, kok marah? Kok marah? Kenapa marah? Saya enggak marah. Oh ya, udah kalau gitu. Kenapa Yesus yang turun bukan Muhammad? Ya karena Yesus remedial gitu. Tugasnya belum beres, dia kabur duluan ke langit. Muhammad itu bangkit enggak? Muhammad bangkit. Oh, bangkit. Ya? Nanti pada waktunya bangkit bersama nabi-nabi yang lain. Bangkit dia pasti. Muhammad. Aduh, lucu-lucu. Lah emang, nah ini ya kita jelaskan dulu ya di kisah para apostol 9. Ya, oke, kan ditanya lanjut, tuh. Ya. Ya. Ya, di sini kan ya, kita perhatikan. Ya. Tunggu ya, aku open cam dulu. Ini agak ribet. HP-nya tua. Nah, di sini Nah, di sini kan bangun nih, Paulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku gitu. Jadi Yesus baru curhat dianiaya Paulus itu ketika dia sudah naik ke langit kan gitu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Jadi dia udah tahu itu yang turun itu Tuhan, salah satu dari Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat kan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, sebelum dialog ini terjadi, kita baca dulu kisah para apostol 9 nomor 3-nya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar ke langit, dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah, gitu ya. Jadi dia tuh gublak jatuh gitu loh. Jatuh ke tanah lalu kemudian kedengaran suara-suara kayak gitu. Nah, orang-orang tuh nggak tahu apa yang terjadi. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang jua pun, kan gitu. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, kan gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kisah para apostol 9 nomor 3 ini, kawan-kawan, ini menjadi suatu ciri-ciri penyakit yang diderita oleh Paulus, gitu. Gitu kan? Nah, di sini dijelaskan nih. Di National Library of Medicine, itu. Saint Paul disease, ecstasia and ecstatic seizure, nah, gitu. Jadi ekstasia itu adalah posisi orang tidak sadar, ekstatik itu adalah posisi orang yang bergerak-gerak, tidak menentu, seizure ini kejang. Nah, di sini dalam abstraksinya dikatakan, the apostle Paul had a chronic disease. Apostolos Paulus mempunyai penyakit kronis. Epilepsy is over as the most likely hypothesis. Ayan adalah yang paling mendekati dari hipotesa yang ada. Nah, jadi diduga punya penyakit ayan Paulus ini, sehingga dia bisa menjalin komunikasi dengan yang dianggap Yesus. Gitu. Itulah kalau mau tahu. Oi, rakyat Yesus. Ya Allah. Datanya nyakit Andre. Datanya ya gitu bunyinya gimana? Mungkin Pak Jol dulu, Pak Jol, Pak Jol. Ayan ya, Kaum, makanya dia itu anu ya, berkunang-kunang matanya kemudian anu. Dia but apa ya, penglihatannya enggak jelas. Cahaya dia iya. Bilang, "Siapakah itu Tuhan?" Halo. Halo. Silakan Pak Yesus. Halo. Halo. Silakan Pak Yesus. Pak Yesus silakan. Iya, saya bilang. Tadi Pak siapa itu? Handy kah? Selamat. Siapa tadi yang ngomong? Kores, Bang Kores.
Tuh. Oh iya, Bang Kores, lanjut itu ayat 9 itu, kisah rasul itu, lanjut. Iya, kita ulang lagi ya. Nah ini kisah para apostolos 9 nomor 3, kan itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi ketika cahaya datang, dia rebah ke tanah. Kan gitu. Nah ini perhatikan, perhatikan ini. Mana dia? Halo. Oi. Halo. Pak Kores. Yes, ah ini. Nah, di sini dilihat. Halo. Ya. Oi. Selamat, selamat, Kak. Iya, ini lo, lihat lo, ini ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah, ya, ini dalam dunia lanjut, medis. Lanjut, baca, iya, lanjut, iya. Baca, ya, tunggu, lanjut, tunggu, baca, tunggu, lanjut, tunggu. Lanjut, iya, lanjut. Iya, iya. Selamat. Baca, iya. Lanjut. Iya. Lanjut, lanjut. Nah, lanjut. Dalam dunia medis ini lanjut, ada salah, adalah salah satu gejala. Lanjut. Jangan kok jadi tukang tipis itu. Lanjut. Iya, tunggu dulu. Nanti dilanjut jadi, ini. Jangan jadi jangan bohong. Kalau jadi orang itu bicara betul-betul. Jangan. Ya ini. Baca. Ya ini salah jawab satu Paulus, satu jawab diagnosis. Saulus. Jawab Saulus. Tunggu jawab dulu, Saulus. Tunggu dulu. Cahaya jawab yang memancar dari langit jawab mengelilingi jawab dia. Ia tiba-tiba rebah ke tanah gitu. Penipu. Menurut lu itu kenapa menurut lu? Penipu, pembohong. Oh, baca enggak ini lanjut. Serius. Lanjut, nih. Baca lanjut. Tuh, ini dari National Library of Medicine, Saint Paul Disease, penyakit Santo Paulus. Ini loh, oi, oi, kenapa sok kok nggak kuat dia, oi, penyakit Santo Paulus loh. Jadi ketika dia kena cahaya, dia tiba-tiba rebah ke tanah. Ah, itu penyakit, ini penyakitnya. Oi, oi. Gimana ini? Kenapa dia ya? Entahlah. Nah, kenapa disebut kejang-kejang ini adalah salah satu santo penyakit Santo Paulus? Kenapa disebut itu? Karena ini. Ah, tuh di sini ya. For about 3% of people with epilepsy, dari 3% orang yang mempunyai penyakit ayan, exposure jadi to flashing lights. Ini penipu. Enggak, ini ada. Bisa tampilkan ayat Alkitab semua. Loh, ini ada, kecoh. Ini ayatnya ada. Dia tidak baca sampai selesai. Jadi dia cuma sampai dari memancar langit dan itu dia bang, dia. Enggak, kita harus tahu dulu ketika Paulus bisa, ketika Paulus terkena sindrom ayan, baru kita dulu. Lanjut. Mas, selamat baca ya. Semua. Iya. Nah, ini setelah dia terkena baca. Sindrom ayan ini barulah terjadi percakapan. Baca. Iya. Kalau jadi orang kan tukang tipu, baca. Loh ini loh ini loh, ini masa tipu-tipu baca, ini. Lanjut. Itu memang penipu. Loh kok penipu itu dibilang The Apostle Paul dari chronic disease tuh. Kenapa Apostolos Paulus punya penyakit kronis? Apostolos. Iya. Kok kenapa sampai di ayat 3 saja? Iya, makanya kita harus tahu lanjut, dulu ini lanjut, bisa terjadi baca, dialog baca, lanjut, Paulusnya baca. Kena penyakit apa baca. Gitu loh. Kamu mau saya bicara yang bahasa Jawa kah Indonesia? Emang kenapa sih? Saya suruh baca lanjut, kok tidak tahu baca? Ya udah, setelah terkena ayan, Paulus pun lanjut ya di sini. Nah, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa itu? Ya lanjut, sudah baca. Iya, Saulus menganiaya Yesus. Terus, lanjut. Lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus dianiaya ya. Ya, lanjut, lanjut. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ah, terus lanjut. Ah, lanjut ya.
maka termangu-mangu lah temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Iya itu orang ayan gitu. Lanjut. Iya memang orang ayan. Iya lanjut baca. Lanjut. Ini penyakit. Ini penyakitnya ada. Iya lanjut iya. Nama ayan penyakitnya itu ada ini. Ayo orang ayan bisa bangun cepat jadi. Lanjut. Beneran, oh ayan cepet. Ayan cepet bangkitnya loh ayan. Karena lihat orang ayan kah. Lanjut. Nah ini lihat di sini juga dikasih tahu tuh. Res, terlalu res. Ini apa? Memang ini Saulus nakal ya. Kok dia menganiaya Tuhan? Lah itu dia. Lanjut. Ya orang ayan nggak sadar dia ngapain pas ayan. Coba lanjut lagi ya. Nah ini lihat deh. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Nanti gue tunjukin datanya. Orang ayan kalau bangun buta, nah, gitu ya. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Orang ayan buta tiga hari kah? Kalau orang ada, ada. Mau datanya? Mau datanya? Sini gue kasih datanya. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya tanya orang ayan buta tiga hari. Iya, iya, iya. Ini, nih. Itu datanya. Saya tanya. Ada datanya ini gua ya, buktiin. Usah. Saya juga pernah lihat orang ayan begitu dong bangun langsung jalan lihat. Lah emang lu siapa dokter? Dokter saya tidak pernah lihat orang ayan kak. Nah ini kita buktikan. Sering lihat orang ayan muter-muter dia. Muter-muter. Epilepsi. Kamu itu muter-muter cuma di situ saja. Iya di situ aja. Kayak tuh. Terus lanjut. Kayak orang, saya pernah lihat orang ayan ada orang. Ya kayak orang kejang-kejang gitu Pak Yesus. Kejang-kejang busa-busa keluar di mulut langsung bangun jalan dong bisa kenal. Ya begitu yang dialami saya ini, ya. Nah ini lihat nih. Cortical blindness atau kebutaan kortikal diikuti dengan grand mal seizure atau kejang-kejang otak bagian depan itu bisa muncul di 5 pasien dewasa. Tuh itu. Baca ada lagi, ini juga nanti tuh baca lagi favorable outcome of epileptic blindness in children itu favorable apa ya ini tuh dampak lanjutan ketika ayan yang ayan dengan buta di dalam anak-anak itu ayan buta tuh ayan untuk anak-anak baru Paulus itu anak-anak kan ini epileptic blindness apa. Nah, kejang-kejang itu, sambil buta kan? Itu anak-anak. Paulus anak-anak kah? Tidak disebutin anak-anak dan dewasa, Pak. Kata lah ini kata itu. Oh, ini kata dokter tuh. Kasih data itu yang betul-betul. Kejang tipu-tipu. Nah, the Apostle Paul had a chronic disease. Apostolos Paulus mempunyai penyakit kronis. Saya suruh kau baca Alkitab itu. Apa kita suruh kau baca itu kau baca kita kalau kau kan ambilkan makanya iya lanjut makanya nggak apa-apa emang kenapa kalau ada orang ayan di berkati itu emang baca, kenapa sih kan nggak aneh baca. Lanjut ya baca, nah lanjut lagi di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Stop dulu, kenapa disuruh pergi rumah Yudas? Yudas kan pengkhianat. Udah. Yudas lain. Oh, Yudas lain. Memang Yudas. Oh, Yudas banyak. Yudas sudah mati. Yudas banyak ya. Lanjut. Nah, ini kenapa masih hidup di sini? Lanjut ya. Ini ahistori ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Lanjut lagi. Tadu dulu. Memang ini penganiaya ya. Dia menganiaya loh orang-orang ya, itu. Orang 12 itu penganiaya itu. Iya memang Yesus tuh suka kriminal. Orang-orang kriminal tuh pasti Paulus ikut Kristen. Mas, kau putar mulut lagi. Kau mulut tuh berbahasa. Apa itu? Kau itu sama dengan Suma. Kan dia itu bapak pendusta. Jadi lanjut. Jangan marah-marah. Ini lah. Paulus tukang nganiaya orang, bener nggak? Iya memang dia nganiaya. Lanjut. Ya itu. Nah itu. Jangan marah. Itu dia. Bener kan? Ya udah lanjut. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lagi.
Ntar dulu. Ini Yesus kena, ini kenapa ada tulisan hitam, tulisan merah? Apa bedanya ya? Bedanya itu. Apa bedanya itu? Merah itu tulisan perkataan dari Tuhan Yesus. Kalau yang hitam itu tulisan. Yang lain perkataan siapa? Kok bisa baca kan tidak? Buta huruf. Enggak, yang merah itu ya, perkataan kenapa siapa? Kenapa yang hitam-hitamnya enggak dibuang aja gitu ya? Kasih yang merah aja sisain. Kenapa ya sih? Sudah bicara sama Google situ. Enggak, Pak Yesus, pertanyaan gini. Buang aja itu yang bukan perkataan Yesus, dibuang aja bisa enggak sih? Yang buat itu kan Google. Lewat tanya yang Google itu. Jadi yang merah itu pernyataan Yesus, yang hitam pernyataan siapa? Ya sudah, kalau tahu ya sudah, itu sudah. Enggak, yang hitam pernyataan siapa? Yang hitamnya mana? Itu ada merah dan hitam. Yang jawab Ananias itu. Enggak, semua yang hitam ini loh. Semua yang hitam ini pernyataan siapa? Hah? Yang hitam ini pernyataan siapa? Yang merah kan Yesus, yang hitam siapa? Mau baku tawar lagi tentang tulisan. Ya kan ada warna merah, ada warna hitam. Ya sudah, tanya Google. Kenapa tanya saya? Kenapa Google? Kenapa Google? Ya, nasi. Nah, kan ya udah lanjutlah. Bagus itu jawabannya. Ya ini mau dilanjut sampai mana? Mau dilanjut sampai mana ini? Ya sudah itu situ. Tuhan Yesus ngomongnya apa sama Saulus? Dia jadi alatku, Bang. Bagus, bagus sekali jawabannya, tanya Google. Apa? Ya, Google katanya. Hai Google. Apa kenapa? Hai Google. Oh gitu. Siapa yang tulisan hitam Google? Gitu ya. Coba kita tanya Google ya. Tanya Google coba. Tanya Google bodoh. Yang merah itu. Tulisan. Merah itu. Google Plus Alkitab. Disuruh tanya Google, mereka tanya Google. Diam dulu, biar ditanya Google. Apa jawabannya? Tunggu dulu Pak Jul, mau nanya Google dulu Pak Jul. Aduh, disuruh tanya Google, ditanya Google betul. Lagian tanya kamu nggak mau jawab, tanya Google ya udah. Hai Google. Ya silakan Pak Jul. Hai. Oh ini dijawab sama Google nih. Dijawab. Ntar dulu Google mau jawab dulu. Kasih kesempatan Google, kita hormati Google lah. Ini akibat skor sampai di pagar ini, terus sampai kelas. Apa nih, what is a red letter Bible? Bible? Apa yang tertulis, apa itu? Iya. Di Bible? Apa itu tulisan merah Biblos gitu kan? Iya. Itu. Oh iya, ini loading kan red letter ya. Oh, tulisan merah Bible gitu. Kita tanya dijawab Google. Apa Google bener loh. Apa ya, ini, jawabannya? Ini harus masuk ini ke di belakang kitab Wahyu ini. Ya, apa jawabannya Google? Coba. Zaman-zaman a red letter Bible is an edition of scripture in which the words spoken by Jesus Christ are printed in red ink. Biblos tulisan merah itu adalah edisi kitab suci yang dimana kata-kata yang diucapkan Yesus itu dicetak dengan warna tinta merah gitu katanya. Oke, tanya Google ya, warna hitam lagi. Coba. Tulisan hitam. Yesus lucu loh, Yesus suka ketawa. Apa? Yesus. Tidak gara-gara selucu mereka ini. Ya kan kamu yang nyuruh tanya Google gimana sih? Yang saya ngomong sama anak kecil kan? Iya, anak kecil di sini nggak apa-apa kan? Nah, tadi lu ditanya nggak bisa jawab, suruh ke Google. Ya gue tanya ke Google lah. Ya memang ya. Ah ini ada nih. Bible bertinta merah. Sabar dulu, hormati Google dong. Hormati hitam Google dulu. Hitam. Ya, ini hitam. Teman-teman ini lucu loh. Saya nggak bisa. Daripada stres Pak Yesus ini gimana? Orang ketawa. Kan, Anda ditanya, nggak bisa jawab, tanya Google ya. Kita tanyalah. Lah tanya saya kan sebelah situ Google yang nulis. Ya udah, yang hitam apa? Yang hitam maksudnya apa? Loading. Halo Google, tulisan hitam siapa Google? Gitu. Si loading. Poin tulis itu sudah. Ada itu Bang Kores pakai bahasa Indonesia kan langsung dijawab itu. Itu bagus. Kita bicara, bertanya, nah, langsung dia Kores, jawab bahasa. Kalau terbiasa pakai bahasa Sunda sudah, kutari.
Lucu juga ini Yesus ini. Yesus my king. Yesus adalah raja. Kalau di Sunda Yesus jadi Asep ya? Terserah, Yesus itu nama banyak. Terserah mau kasih nama dia Asep, Agus. Enggak boleh terserah. Aduh, loading eh, enggak bisa dibuka. Coba iyo, di sini, ya. Itu ini boleh bawa laptop taruh di bawah pohon jambu, bisa itu. Ah, sini coba yang ini. Ah, ini bisa yang ini. Kristolog.com, ah gitu. Halo, ketemu. Masih loading tapi. Bagaimana? Panggil, Paulus itu anaknya Yesus ini, bukan? Pak Yesus kalau dipanggil dalam bahasa Sunda apa kira-kira ya? Kang Yesus ya? Akang Yesus, apa gimana ya? Rania Nadim. Black Bible black. Nah ini. Sedangkan yang berwarna hitam bukan ucapan Yesus gitu. Jadi ada Biblos yang ucapan Yesus, ada Biblos yang bukan ucapan Yesus gitu. Terima kasih Google. Thank you Google. Ketawa. Jadi gimana gimana kesan-kesannya selama ini mengikuti perkataan-perkataan apostolos yang punya penyakit ayan? Itu gimana perasaannya? Bagus ini apa namanya rasa ingin tahunya itu tinggi, bagus, mantap. Thank you Joel. Sampai apa kalimat yang sederhana pun masih cari ke Google. Supaya enggak tersesat gitu. Kalau begini ya, kalau tulisan merah adalah Yesus, pernyataan Yesus, kalau hitam itu kan tulisan penulis. Pertanyaannya ini, penulis ini dapat info dari mana gitu menulis? Tanya Google lagi nih. Setiap, ada nomor kontaknya enggak? Itu coba tanya penulis ada nomor kontaknya. Kalau ada telepon saja. Telepon penulis, Res, telepon penulis. Telepon ya, penulis. Oke. Okay. Susah, nggak ada kontak WhatsAppnya. Tuh lihat ini dibilang nih. Nih ini dibilang tuh. Pun penulis. Halo penulis, assalamualaikum. Oh, menurut dia penulis itu buka di Lukas 1 nomor 1 Res. Nah itu bahasa jawabannya di situ. Lukas 1 nomor 1. Udah kabur dia atau jaringan. Udah turun Yesus. Yesus sudah turun kedua kalinya. Lukas 1 jawabannya ya, Pak Jul. Joel. Yesus terangkat. Ya, bagaimana, Bang? Itu tulisan hitam itu dari siapa sih? Ya, saya sudah jelaskan tadi tulisan ya. Yesus itu apa? Tulisan merah itu adalah ucapan Yesus sebagai Injil. Cobalah Anda lihat itu di kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mana si Yesus? Mana dia? Itu kalimat. Udah naik lagi ke sorga, Joel. Udah naik lagi ke sorga dia, Yesus. Enggak. Jadi kalau yang merah itu Yesus, yang hitam siapa? Dari mana itu, Pak Joel? Yang hitam itu adalah penulis apa nama yang ya seperti tulisannya Markus, tulisannya Yohanes, Lukas itu firman Tuhan juga. Bahkan di dalam perjalanan. Makanya saya bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka memberitakan Injil. Nah, Injil itu supaya diketahui banyak orang dikasih ciri khas perkataan-perkataan Yesus. Maksud saya itu tulisan hitam itu firman Tuhan atau bukan? Semuanya firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada yang tidak difirman Tuhankan. Tapi kan bukan tulisan Yesus, tulisan penulis. Bang, saya sudah mengatakan bahwa ceritanya Yesus itu dikhususkan supaya dapat dimengerti Injil itu bagaimana gitu. Itu pak kalimatnya apa namanya berdasarkan penulisan misalnya Matius, Markus, Lukas itu mereka dikasih ciri khas seperti itu karena Injil itu sebagai penggenapan menurut mereka dan menurut orang percaya Alkitab. Kalau contoh begini Pak Julia, contoh ya. Seperti ya, Lukas 1 nomor 1 misalnya, Theophilus yang mulia. Kan gitu ya. Ya. Nah, itu kan Lukas, biar saya enggak salah baca, saya buka dulu bentar ya.
Ya, ya, Theophilus yang mulia, ya. Bagaimana? Taruh saya baca dulu biar enggak disangka menista lagi. Saya juga melihat Alkitab ini dia. Ya, baca dulu ya, Pak ya. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi dia menyelidiki dulu, Pak. Jadi ini bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Begitu, Pak Jun. Ya, kalau Anda kalau Pak Andi mengatakan itu penyelidikan, itu terserah. Tapi bagi saya, itu Lukas itu menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah orang terpelajar dari segala orang yang, misalnya Lukas itu mereka bukanlah orang terpelajar, tetapi mereka adalah orang yang melihat langsung atau bersahabat. Iya, Pak. Paham, Pak. Lukas itu kan dokter pribadi Paulus. Oke lah, dia dokter, orang pintar, terpelajar kan gitu. Saking pintarnya dia, Pak, dia bisa membuat riset atau penyelidikan. Ya. Terus kemudian dia menanyakan saksi-saksi. Ya. Jadi berita-berita yang dikumpulkan ini itu dijadikan kitab suci, saking pintarnya dia, Pak. Betul ya? Terus artinya adalah hasil daripada dokter Lukas ini gitu. Anda jadikan kitab suci hasil daripada penelitian dia. Di samping dia meneliti, dia tanya juga saksi-saksi. Misalnya contoh, dapat orang ditanyain, di sana apa yang terjadi? Begini, 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 dicatat gitu. Kalau di kota Daud, apa yang terjadi? Bunda Maria melahirkan Tuhan, dicatat di Lukas 2:11. Di sana apa yang terjadi? Di Lukas 2:4. Oh, Yesus nanti sama kamu akan makan di kerajaan surga, duduk semeja dengan kamu, dicatat. Kan gitu ya, Pak ya? Ya, terus. Nah, pertanyaannya saya ini Lukas informasi dari mana nih nulisnya nih gitu loh. Apa yang dia selidiki, terus saksi siapa yang dia tanyain gitu loh. Pak Jun. Ya, baik. Pertanyaannya siapa yang diselidiki dan saksi di mana yang menyatakan atau yang menjawab ya? Nah, pinter. Yang diselidiki di sini kita lihat Theophilus yang mulia, artinya dia menghormati nama orang itu, ya rekan sepelayanannya. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Dia mengatakan dia berbicara antara dua belah pihak, tetapi dia berbicara tentang orang yang ketiga yang menyelidiki tentang kisahnya mereka. Oh. Ini dikatakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Misalnya abang berbicara berhadapan dengan saya melalui online, ya. Tapi kita bercerita tentang orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu siapa? Di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, di sini, enggak, dengar dulu. Oh iya, iya, iya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Yang saksi mata bukan hanya sekedar Theophilus, ya, yang saksi mata yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu Matius, Markus, Lukas. Mereka bekerja sama, mereka saling memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan Yesus, bagaimana pelayanannya, bagaimana karakteristiknya, apa kebenarannya, itu yang mereka kumpulkan lalu jadikan
Iya, Pak, paham, Pak. Bukan saja, bukan hanya sekedar mereka mengumpulkan informasi-informasi itu, tetapi mereka dengan doa juga seperti ini, itu. Pak Jul. Ya gini. Mana, Kak? Di sini ada Lukas, ada ya. Theophilus yang mulia. Theophilus siapa sih? Theophilus itu kalau kita lihat ya di Lukas ini, orang mana dia, Pak? Orang Yunani ya? Sekerjanya Lukas, rekan sekerjanya, sekerjanya Lukas. Oh, rekan karena sekerja. Teman-teman. Ya, ya, ya. Sekerjanya Lukas. Ya, ya, ya. Rekan sekerja. Baik, baik. Ya. Jadi dia minta izin dulu ke Theophilus ya, kemudian dia menyelidiki, menanyakan saksi-saksi. Kalau dikatakan minta izin, tidak ada dikatakan izin. Dia mengatakan menghormati. Misalnya, oh, dia menghormati. Misalnya saya panggil abang. Abang yang mulia, kita berbicara dan berdialog seperti ini, dan kita akan menemukan solusi atau kita akan menemukan. Maksud saya ini, Pak, apa pangkatnya ini Theophilus? Kenapa dia masuk dalam tulisan gitu loh, Pak? Ya, kalau Theophilus itu sebenarnya tidak ada pangkatnya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ungkapan Lukas terhadap Theophilus serekan pekerja, serekan kerjanya itu suatu hal yang disebut kesopanan atau oke, kesopanan yang, baik. Yang terus disebut ini, Pak, ya? Seperti itu. Menurut Pak Jul, saksi mata siapa aja, Pak? Saksi mata. Ya, yang saya bilang tadi, saksi mata misalnya Matius, Yohanes, Markus. Oh, jadi Lukas nanyain Matius gitu. Nanya ke Matius, nanya ke Lukas gitu. Ya, seperti itulah kira-kira mereka apa namanya? Berunding untuk saling memberikan informasi. Makanya mereka menuliskan suatu kitab ini seperti itu. Oke. Okay. Tapi bisa saya sampaikan. Tapi tulisan Lukas itu, Pak. Tulisan Lukas itu tidak identik, berbeda banget dengan Markus, Matius dan Yohanes, Pak. Dia berbeda sendiri, Pak. Ya, apa perbedaannya? Hanya Lukas yang menulis kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Yang lain enggak. Terus? Hanya Lukas yang berterus terang kalau dia menyelidiki sesuatu, kemudian dia kumpulkan berita atau informasi, dijadikan kitab. Anda katakan kitab suci. Pak Jul, ini apa boleh dikatakan ini adalah hasil daripada analisa penelitian wartawan Lukas? Bisa begitu ya? Oh, gini, Bang. Misalnya gini, penjelasannya seperti Anda bersahabat dengan Bang Kores. Persahabatan dengan Bang Kores, Anda tahu persis dengan cara karakteristiknya Bang Kores. Nah, Anda hanya menyampaikan apa yang karakteristiknya Bang Kores. Sementara ada orang yang lebih tinggi dari Anda, misalnya Bang Zuma. Nah, Bang Zuma ini mempunyai pengetahuan yang tinggi. Dia dapat menganalisa apa yang Anda sampaikan dan itu akan secara detail, sistematis, dan rapi cara penyampaiannya. Terakhir dari saya ada Bang Nyoma. Gini, Pak Jul. Siapa yang ngasih tahu Lukas, kenapa dia tahu tentang Yesus? Siapa yang ngasih tahu Lukas, kok dia bisa tahu tentang Yesus? Seperti apa? Mulai dilahirkan, dan seterusnya akan begitu. Apakah Lukas pernah ketemu Yesus? Gitu, Pak Jul. Ya, kalau kita lihat apa jejaknya Lukas ini, sebenarnya Lukas ini orang yang hidup di zamannya Yesus juga, bersama dengan murid-muridnya Yesus juga, tetapi Lukas ini tidak dekat dengan Yesus. Setelah Lukas mengetahui bahwa Yesus telah bangkit,
mulai ada penasaran dan merasa ingin tahunya tentang Yesus. Akhirnya mereka ada banyak hal yang dia lihat dari apa tentang kebenaran-kebenaran itu. Akhirnya Lukas ini mendekati murid-muridnya. Oke, paham. Ya. Artinya Lukas tidak pernah ketemu Yesus. Dia bukan murid Yesus, tapi untuk mengetahui Yesus, dia tanya murid-murid Yesus. Sehingga tulisannya adalah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit. Iya. Tapi dari siapa yang ngasih tahu Lukas kalau Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Oh, kalau itu mungkin saya enggak tahu, enggak bisa jawab, Bang. Oke, baik. Jujur. Oke, makasih Pak Jul. Siap. Bang Juma, udah ada sinyal? Ada, Paman. Silakan, ini ada dijelaskan Pak Lukas dulu nih, dokter pribadi Paulus nih. Iya, gimana Pak Lukas? Apa kabarnya Paulus? Enggak, bukan Pak Lukas, Pak Jul. Oh. kalau Pak Lukasnya enggak tahu itu, Bang. Pak Lukas yang mana yang kita mau sampaikan? Tanyakan. Itu Pak Lukas tetangga saya dulu yang jualan gula merah. Oh, Allah. Burunda. Tanya langsung karena saya jauh mungkin di sini. Burunda. Oh, Burunda. Hilang-hilangan sinyalnya, Bang Juma. Tapi intinya gini ya, Pak Jula. Pak Joel. Waktu Bunda Maria itu sahabatnya kemudian menghafalkan, sahabatnya juga menuliskan. Jadi dua cara metode yang disampaikan, yang menjadi metode penyampaian Quran, hafalan dan tulisan, kan gitu. Nah, Yesus juga itu adalah sumber. Yesus itu penerima firman, dia adalah wakil Tuhan. Malah kalau di agama Anda disebut sebagai anak Tuhan. Dialah yang punya hak kemudian menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mereka di sini diantaranya adalah Filipus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku, kan gitu. Termasuk Matius, Matius 9 nomor 9. Kan jelas itu. Nah, permasalahannya sekarang memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang disampaikan oleh Filipus ini itu tidak sampai kepada kita. Sedangkan yang sampai ini adalah Injil-Injil yang Yesus tidak pernah panggil, penulis-penulis yang enggak pernah Yesus sebut. Seperti Lukas, Paulus, Markus dan juga penulis Yohanes ya. Yang mana itu bukan anak Zebedeus. Nah, lalu kemudian dianggap ini sebagai firman dari Tuhan. Apa dasar pijakannya mengatakan itu? Sedangkan Filipus yang dipanggil untuk mendampingi Yesus dalam pengajarannya, memberitakan Injil Yesus, tetapi Injil Yesus yang diajarkan Filipus itu tidak sampai kepada kita. Maka Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagian dari untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Maka kitab yang disembunyikan ahli kitab menurut Al-Quran ya adalah Injil yang diberikan kepada Yesus. Ternyata dalam kitab saudara memang Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, inilah permasalahannya. Mana Injil Yesus itu? Silakan Pak Jul. Oh iya. Ya, kalau mengatakan mana Injil Yesus, kami sangat apa ya, sangat mempercayai apa yang kami sudah pegang tentang Alkitab. Kenapa saya mengatakan Alkitab? Sebab kami meyakini Alkitab ini suatu Injil bagi kami, itu bagi kami. Yang kedua, Injil Yesus, apa ketika dikatakan mungkin ini bukanlah Injil?
adakah siapakah yang dapat menunjukkan Injil yang sesungguhnya, yang dapat membentangkan di depan kami sebagai orang Kristen Injil yang sesungguhnya itu. Di dalam Al-Quran pun mencari Injil itu tapi tidak ditemukan, entah siapa yang sembunyikan menurut Anda atau dalam Alkitab ini kan kami meyakini ada inilah bagi kami. Itu sih Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Tidak ada Injil yang asli, mungkin kalau Anda menemukannya silakan nanti Anda sebarkan biar kami juga bisa dapat membacakan. Apabila Anda menemukan Injil yang asli, silakan Bang Juma. Sebentar ya, sinyalnya Bang Juma agak nggak bagus di gunung itu. Oke, baik. Kalau saudara saya minta Injil yang asli, lantas kemudian ditemukan, berarti itu membuktikan Al-Quran itu tidak benar. Kalau begitu, jadi kitab ini disembunyikan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, kadja akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an kathir. Ini sudah sering, sudah hampir seminggu lebih membahas ini. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi Muhammad yang menyembunyikan Alkitab atau bagaimana sih? Silakan, Mbak. Bukan gitu, Pak Jul. Itu bukti kebenaran Al-Qur'an bahwa mereka itu menyembunyikan kitab. Ya. Buktinya tadi tentang kisah Filipus itu. Betul. Sekarang gini, kita lihat. Jeda, lanjut. Iya. Coba kita lihat dengan baik, dengan detail. Jadi gini, siapakah yang menyembunyikan kitab menurut Al-Qur'an? Yang menyembunyikan kitab Injil Taurat Zabur itu adalah ahli kitab, bukan Kristen. Ahli kitab, Kristen itu kan bukan ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan kitab itu, merubah-rubah kitab itu. Ahli kitab, tentu kita mengetahuinya, Bang. Kalau memang ahli kitab yang menyembunyikan, tentu pasti akan dicari jejaknya, karena itu adalah firman Allah. Al-Quran pun mengakui bahwa itu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu adalah berasal dari Allah. Apabila ada yang menyembunyikan, pasti akan diselidiki. Ya, buktinya sekarang kan Anda cuma pegang terjemahan. Nah, mana ori dari Injil itu mana? Loh, justru saya yang Anda kan mengatakan bahwa Alkitab Injil itu sudah tersembunyi dan tidak para ahli yang dapat menyembunyikan. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an mengakui bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu adalah firman Allah. Jika itu tersembunyi, bagaimana tentang kebenaran itu? Siapakah yang dapat menemukan kebenaran itu? Apabila ya, kebenaran. Apabila di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa dialah kebenaran itu, dari mana kita mengatakan kita akui hal itu? Ya, jadi silakan, kitab Pak. Jadi kitab itu ada diwahyukan oleh Allah kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Ada kitab itu. Tapi kemudian disembunyikan. Nah, begitu Kristen datang, Kristen sudah tidak menemukan kitab itu. Makanya kitab Kristen ini bukan lagi Taurat, bukan lagi Zabur, bukan lagi Injil, kitab Kristen. Tapi terjemahan dari salinan-salinan yang kemudian tidak diketahui asal-usulnya. Nah, kita lihat coba di dalam Markus 1 nomor 14. Diterangkan di sana, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekarang mana Injil Allah itu? Yesus tidak mungkin mengajarkan kitab Markus. Yesus tidak mungkin mengajarkan surat-surat Paulus. Nggak mungkin. Begitu juga kitab Matius dan juga surat-surat Petrus. Nggak mungkin. Berarti Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah inilah yang disembunyikan oleh kaumnya Yesus. Kaumnya Bani Israel. Ah, sehingga ketika Paulus kemudian mendirikan sebuah pengajaran kepada Romawi Yunani, yang Paulus gunakan itu bukan Injil, tapi surat. Suratnya sendiri yang dia buat. Nah, sekarang mana Injil Allah? Di dalam kitab Markus 1, nomor 14, Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Di dalam original teks kan jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya Evangelion atau Evangelion. Evangelion artinya Injil kan di dalam bahasa terjemahan Indonesia sekarang. Dan itu adalah Injil Theos. Nah, mana Injil Theos itu? Tidak mungkin Injil Theos yang dimaksud di sini, Injil Allah yang dimaksud di sini adalah kitab Markus, kitab Matius, Yohanes, atau surat-surat Paulus. Tidak mungkin. Berarti memang ada Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus kepada Bani Israel. Mana Injil itu? Kan sudah tidak bisa ditemukan. Artinya benar Al-Quran dengan mengatakan bahwa Alkitab menyembunyikan firman itu sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari kitab yang disembunyikan. Seperti itu, Bang. Kecuali Anda ingin menunjukkan Injil Yesus, silakan. Ya. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, bisa Anda uraikan gambaran tentang Injil, tentang Taurat yang tersembunyi menurut Al-Qur'an? Bisa Anda Hilang suaranya ya? Halo. Kasih gambarannya yang Injil yang sesungguhnya menurut Bang Zuma yang terhilang, atau ada enggak gambaran di dalam Al-Qur'an itu bahwa Injil yang tersembunyi atau yang disembunyikan oleh para ahli itu seperti ini. Yang penting Bang Zuma kasih gambaran garis besarnya Injil yang tersembunyi itu menurut Al-Qur'an, karena berdasarkan pernyataan Bang Zuma, Alkitab itu hanya terjemahan. Nah, artinya Bang Zuma tahu persis bahasa aslinya dan gambaran Injil yang sesungguhnya supaya kita dapat mengerti. Oh, Enggak usah ke situ dulu, Bang. Enggak usah ke situ dulu. Anda Oke. Kita sepakat dulu bahwa memang Yesus itu Tunggu. Kita sepakat dulu bahwa memang ada Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Sepakat kita dulu di situ. Sepakat enggak? Kak Jul, dengerin tuh, sepakat apa enggak? Dengar dulu. Tadi kan Bang Zuma mengatakan, saya ikuti dulu alur ceritanya Bang Zuma dulu. Nah, Bang Zuma mengatakan bahwa Injil yang sesungguhnya itu yang di Alkitab ini sudah diterjemahkan. Artinya Bang Zuma tahu persis aslinya. Nah, tunggu dulu, Bung. Narasi yang saya bangun itu Anda meresponnya dengan tidak sesuai dengan pernyataan saya. Sekarang kita sepakat dulu, Yesus itu di dalam kitab saudara diberitakan memberitakan Injil Allah. Betul atau tidak? Kan Bang Zuma sudah tidak mengakui dalam Alkitab yang Bang Zuma katakan tadi bahwa itu Bukan itu. Di dalam Markus 1 nomor 14 diberitakan yang Anda tidak percaya. Tunggu dulu, Bang. Coba kita satukan persepsi dulu. Di dalam kitab saudara berdasarkan pengabaran Markus, ya, Yesus itu memberitakan Injil Allah, betul atau tidak? Yesus memberitakan Injil Allah. Iya. Berdasarkan pandangan saya terhadap Alkitab.
dan Alkitab mengakui hal itu. Sekarang, apakah Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu adalah surah-surah Paulus? Injil itu dalam konteks di dalam Alkitab ini Martius, Markus, Lukas, Yohanes, Bang. Itu Injil. Apakah Yesus sudah memegang kitab Markus dan kitab Lukas pada saat dia mengajar di Galilea? Oke. Itu yang Anda mau tahu. Iya dong. Sekarang coba aja dijawab, apakah kitab Lukas yang ditenteng oleh Yesus pada saat dia di Galilea mengajar Injil Allah? Coba. Oke, Bang. Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang kisahnya Yesus. Berarti bukan Injil, Bang. Berarti kitab kanonik bukanlah kitab Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea, betul? Kitab kanonik yang diberitakan Yesus di Galilea. Iya. Yang diberitakan Yesus itu suatu pengajaran kebenaran terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu suatu perkataan Yesus itu adalah Injil, Bang. Iya, saya tahu. Nah, sekarang apakah yang diberitakan di Galilea itu adalah kitab Lukas, surah-surah Paulus, kitab Markus, surah-surah Petrus? Apakah kitab-kitab itu? Itu. Awi buangi. Meresak itu. Abang, Pak Guru kasih Pak Guru. Abang punya sahabat. Saya kasihkan ilustrasi ya. Astaga. Ketika abang punya sahabat, tulisan-tulisan Anda atau pengajaran-pengajaran Anda yang Anda sampaikan itu dicatat semua oleh sahabat-sahabatmu. Lalu ketika Anda sudah tidak ada, sahabat-sahabatmu lah yang menyampaikan Injil itu, seperti itu. Iya, jadi, saya tahu penulis kita. Saudara, saya ngerti bahwasanya kitab saudara, kitab kanonik itu adalah kitab yang dituliskan, berhasilkan penyelidikan yang terjadi terhadap Yesus. Berarti pada saat Yesus memberitakan Injil Allah, bukan kitab-kitab kanonik yang dia ajarkan. Betul atau betul? Jelas Yesus itu adalah Injil sendiri yang dikanonik itu. Dengar dulu, Bang. Jangan sampai Anda menyampaikan sesuatu, misalnya Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu kanonik. Salah. Itu fatal. Betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa bukan Injil kanonik yang diberitakan Yesus pada saat itu, betul? Iya. Bang, kalau kita sampaikan Anda seolah-olah bertanya untuk menjebak. Saya tahu karakter Anda itu hanya untuk menjebak dan untuk mengharapkan orang untuk kok jadi menjebak. Gini, Pak Jul fokus aja ke diskusi biar kami yang pusing, Pak Jul. Aman, Pak Jul. Kok jadi menjebak? Ini kita berbicara mengenai fakta yang tertulis di kitab saudara. Pada saat Yohanes tentang pernyataan Anda itu kadang pada saat sendiri kalau saya silakan. Jelaskan dengan baik. Silakan. Iya. Pada saat pada saat Yesus memberitakan Injil Allah, Yesus tidak memberitakan kitab-kitab kanonik. Itu dulu pahami. Betul. Masya Allah. Berarti memang Yesus memberitakan Injil Allah yang berbeda dengan Injil Kristen. Iya. Artinya Injil Allah itu berbeda dengan Injil kanonik. Betul atau betul?
Bang, jangan bolak-balik seolah-olah itu salah, Bang. Waduh, jangan putar-putar. Anda kan sudah mengakui bahwa yang diajarkan oleh Yesus bukan Injil kanonik. Berarti Injil Allah itu berbeda dengan Injil kanonik. Betul atau betul? Injil itu cuma satu, Bang. Tidak ada duanya. Eh, bukannya Injil Anda ada empat? Loh, Injil misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara tentang satu Injil, Bang. Siapa bukan itu? Empat Injil. Hah? Siapa itu? Nah, itu yang belum Anda tahu ya. Yohanes berbicara tentang Yesus. Markus berbicara tentang Yesus. Lukas berbicara tentang Yesus. Siapa lagi? Matius berbicara tentang Yesus. Keempat-empatnya berbicara pada Yesus. Yesus itu adalah Injil. Jadi kalau kita mengatakan kanonik, ya Yesus menyampaikan apa Injil kanonik, ya beda jauh, Bang. Itu pemahaman dari mana itu, Bang? Tapi Anda harus pahami bahwa Yesus itu pada saat dia di Galilea, dia melakukan keruso. Keruso itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Memberitakan, menguraikan, menceritakan, membacakan, memberitakan tentang Injil, Allah. Nah, Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Betul? Anda katakan betul. Karena yang tulis itu siapa? Yang Matius, Markus, Lukas setelah ditulis, yang ditulis itu setelah Yesus bangkit, Bang. Loh. Yesus pada saat dia datang kepada Bani Israel di Galilea, Yesus telah memberitakan Injil, Injil Allah. Dan Injil Allah yang diberitakan, Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus bukanlah kitab kanonik, bukan Injil kanonik. Berarti antara Injil Allah dan Injil kanonik itu berbeda. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa itu disembunyikan. Faktanya Injil Allah tidak ada. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus sudah tidak ada. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu sudah tidak ada. Yang ada adalah Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Maka Al-Quran tidak salah dengan mengatakan Injil Allah yang datang kepada Yesus disembunyikan. Bang Zuma, sadar enggak apa yang Anda omong? Sadarlah, orang-orang belajar sebelum ngomong. Santai, Bang, saya bukan. Bang Zuma, bisa saya bicara? Silakan Pak Jul, silakan Pak Jul. Pak Jul, Pak Jul, lanjut. Ibrahim dapat Injil nggak Ibrahim? Abraham diberikan Injil. Dulu tanya si Jo Laurut itu agama apa? Jo Laurut itu agama apa? Muslim. Oh, Muslim. Oke, lanjut Ustaz Ali. Pak Jul Umbu, saya mau tanya. Yang dapat Injil ini siapa? Abraham dapat Injil nggak? Abraham mendapatkan amanah dia sebagai nabi yang menyampaikan tentang kebenaran. Injil itu adalah, dengar dulu. Injil itu adalah berita kabar baik. Saya tanya, Injil itu siapa yang diberikan? Injil itu adalah Yesus sendiri, Bang. Oh, Yesus. Ini dalam Galatia pasal 3 nomor 8 telah terlebih dahulu. Ayat 8. Masa Injil adalah Yesus? Gimana sih, Pak? Injil adalah Yesus, dengar ini Pak Jul ya. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham itu oleh Elohim. Elohim telah memberikan Injil kepada Abraham ternyata. Gimana itu ceritanya? Injil apa ya? Injil Matius, Markus, Yohanes atau Injil mana yang diberikan kepada Abraham? Di ayat mana tadi? Yang Injil Abraham itu. Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8.
kok ternyata Injil diberikan kepada Abraham menurut Paulus? Galatia 3 nomor 8 Pak Jul. Saya kasih saya bacakan ya, Galatia 3 ayat yang ke-8 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi orang oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayatnya yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ingat, Abraham adalah iman orang percaya. Ya. Gimana iman adalah, orang percaya? Abraham adalah, enggak dengar dulu. Abraham adalah bapak orang percaya. Oh. Ya. Nah, seperti itu, bapak orang percaya. Lalu Injil itu yang diberikan ke Abraham, Injil mana? Direferensikan juga di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-11, itu direferensikan ya. Efesus pasal yang kedua. Mana lagi Efesus ini? Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Nih, saya bacakan ya, Bang. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat laharia yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam kok hilang cek ini jaringanku apa ini? Enggak, saya juga kirain saya yang hilang. Oh, Pak Jol mungkin nggak paham dari yang ditanyakan tadi itu. Hilang Roh Kudus Pak Jol seketika. Memang menderita kalau percaya kepada ajaran Paulus. Membuat jauh kepada Allah. Oh, masih ngomong, Pak Jul masih ngomong. Ya, hanya itu, hanya orang yang memiliki lidah api yang paham ini. Kasihan Pak Jul karena ada perkataan Paulus yang tertulis bahwa Injil telah diberikan kepada Abraham. Pingsan Anda malam ini. Injil itu adalah Yesus, berarti Yesus yang diberitakan kepada Abraham. Di mana itu dalilnya? Firman Tuhan berfirman tentang Yesus ke Abraham itu di mana tertulis? Injil itu adalah Yesus, artinya anaknya Bunda Maria adalah Injil. Allahu Akbar. Jadi mari kita berdamai dengan kebenaran, saudara siapa namanya? Saudara siapa namanya? Sumbu ya. Joel. Oke. Tolong baca dulu baik-baik di depan ini. Ada Joel Umbu di situ. Mana? Joel Umbu. Orang Sumba kayaknya. Oh, iya. Orang mana, Bang? Orang mana? Orang Sumba NTT. Wengapu. La haula wala quwata illa. Orang Bima? Wengapu, bukan orang Bima. Oh, Wengapu. Dekat ya, Surabaya itu ya kan? Ya, Surabaya. Sekali Anda itu. Iya pula dibilangnya. Anda bilang iya, gimana ceritanya? Saya pun minta ampun sudah kalau kayak gini. Di Al-Qur'an itu Bang Sumbu diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir.
Jadi Al-Quran datang melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada semua manusia, termasuk Anda dan juga orang Yahudi, bahwa Rasulullah datang menjelaskan dari kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab diantaranya adalah Injil Allah yang datang kepada Yesus. Ternyata Markus 1 lewat penyelidikannya di data nomor 14 menerangkan Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Dan sudah pasti Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus ini itu bukan Injil kanonik. Nah, sedangkan di tangan Kristen hari ini tidak ada Injil Allah. Yang ada Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Sekarang pertanyaannya, apakah betul Al-Quran menceritakan bahwa Injil Allah telah disembunyikan? Ternyata orang Kristen tidak mampu menunjukkan Injil Allah. Yang mereka mampu tunjukkan hanya Injil Lukas. Itu pun hanya terjemahan Injil Matius, Yohanes, dan Markus. Berarti Al-Quran 1400 tahun silam tanpa penyelidikan sudah lebih dulu tahu bahwa Injil Allah memang sudah disembunyikan. Itulah artinya bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari langit, pemberitaan yang gaib dari langit yang disampaikan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke Bang, mantap sekali penjelasannya. Bang Zuma, saya selalu tanya tadi, yang pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu sebenarnya sudah berulang-ulang tapi mengelek apa bagaimana Anda tahu ya. Itu Injil yang dari Allah itu kemungkinan besar kan Al-Quran mengetahui contohnya toh karena contohnya itu adalah kitab yang dari Allah. Ya. Semua ya, Alkitab dari Allah itu bukan lagi apa Alkitab yang bukan lagi Al-Quran yang dicetak tapi itu yang turun langsung ya. Nah, itu menjelaskan enggak Injil dari Allah apa kira-kira antara 2-3 poin ya. Baik. Seperti itu saja Bang. Tolong jelaskan. Oke. Okay. Yang menurut Anda itu, okay. Ini kan Alkitab sudah bukan Injil dari Allah, toh? Iya, nah, betul. Kan memang bukan Injil Lukas yang diajarkan. Ya, okelah, saya tidak pakai ini ya. Saya ingin mendengarkan Injil yang sesungguhnya berdasarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa-apa yang disampaikan tentang Injil apa tentang kabar baik itu dalam Al-Qur'an itu. Iya, oke. Okay, silakan baik. Bang Zuma. Oke. Okay, ya, tidak percaya lagi. Ini dianggap bukan enggak percaya. Memang Injil Allah itu bukan empat Injil kanonik itu. Nah, sekarang dalilnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang menjelaskan. Tidak percaya toh, Bang? Iya, saya tidak pernah percaya kitab Anda itu. Gimana? Ya, gimana? Saya tutup, sudah tidak percaya. Sekarang Anda jelaskan Injil yang sesungguhnya itu. Oke, okay, Okay. Berdasarkan apa-apa Al-Quran. Apa kira-kira Injil yang disampaikan? Okay. Karena Injil itu adalah kebenaran. Ya, oke. Okay. Tidak mungkin kebenaran itu disembunyikan. Iya, oke. Okay. Begitu Bang Juma. Iya. Oke, okay. Nah Al-Quran datang menjelaskan bahwa Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan, tetapi sebagian kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa, bahasa Arab itu Bang. Karena dan itu bukan bahasa Arab yang dipakai. Kalau kita melihat dari bahasa Isa Al-Masih atau Kristus. Iya, dengarkan dulu. Ini kan dalam bahasa Arab. Ini Rasulullah. Dasar itu dulu. Keras. Pak Jul dengerin dulu. Ini yang siapa ini Darni 92? Diam dulu ya. Lanjut Bang Jumat, dijelaskan dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada nabi rasul yang penutup, tentu tidak menggunakan bahasa Aram.
karena baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi itu kan jatuhnya dari langit, Bang. Bang, itu dulu, Pak. Jatuhnya dari langit, tentu. Pak, oh, dengarin dulu, selesai. Biar selesai dulu. Ya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penutur bahasa Arab, maka ketika datang wahyu dari Allah tentu menggunakan bahasa Arab. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala kad ji'tukum bil hikmah wali ubayyana lakum ba'dallati takhtalifuna fi fattaqullaha wa atiun. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, Isa berkata, sungguh aku ini datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi sebagian daripada Injil Allah yang disembunyikan oleh ahli kitab isinya adalah mengajarkan bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah, dan dia kemudian menjelaskan kepada Bani Israel agar bertakwa kepada Allah dan taat juga kepada Isa. Dan kemudian di dalam Injilnya menerangkan innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia itu, rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan juga adalah Tuhanmu. Fa'budu, maka sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi Isa di dalam pengajaran Injil Allah yang disembunyikan ahli kitab mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nah, ternyata di dalam seruan kitab saudara ada juga tertulis, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Al-Quran tidak pernah salah menjelaskan itu. Gimana saudara? Bolehkah saya tertawa lagi? Jangan bidik. udah lanjut teman-teman yang lain, silakan Dinda ambil alih dulu. Pak Jul ini nggak pernah baca sejarah Bible-nya ini. Pak Jul, itu Matius selesai menulis Injil atau Bible Matius tahun 65 Masehi, 30 tahun setelah Yesus meninggal. Lalu Matius menyatakan bahwa dia belajar kepada Petrus. Tidak pernah Matius mengambil langsung, menyaksikan langsung, bicara langsung kepada Yesus. Belum lagi kalau kita bicara kitab-kitab lainnya itu dalam kitab saudara. Matius sebagai kitab pertama itu ditulis 30 tahun. Jadi ada jarak 30 tahun semenjak Yesus diangkat, maka ditulislah Matius. Dan Matius tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia mendapatkan pengajaran dari Petrus. Pak Jul pernah tahu ini nggak kira-kira? Ya, bagaimana? Waduh, capek saya. Udahlah. Sorry. Saya lagi fokus ini satu tadi. Bagaimana, Bang? Matius sebagai kitab pertama Anda yang dikanon pada abad keempat itu, ya. Dalam sejarahnya, Anda baca, sejarahnya itu ditulis tahun 65 Masehi, berserang 30 tahun ya, setelah Yesus wafat. Dan Matius tidak pernah bertemu, tidak pernah bicara, tidak pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar cerita dari Petrus. Itu baru satu kitab terus, pertama, belum kitab-kitab setelahnya. Itu ada jarak yang lebih panjang dari hilangnya atau wafatnya Yesus. Ada jarak puluhan tahun itu kitab tersebut ditulis. Dan lalu baru pada abad keempat di kanon ditetapkan sebagai empat Injil kanonik yang dipakai sampai hari ini. Ada 400 tahun jaraknya itu.
dan ketika ditulis 30 tahun jaraknya oleh para penulis yang tidak pernah bertemu Yesus, Pak. Ya. Bukan iya, memang fakta. Ya, terus apa lagi pertanyaannya? Lalu atas dasar apa Anda katakan sebuah kitab redaksi jurnalistik ini, sebuah kitab yang lebih kepada karya jurnalis, bukan kitab karya ilahi, Anda katakan sebagai sebuah firman Tuhan yang mutlak benar, karya kebenaran dari tadi Anda ulang-ulang itu? Kan saya sudah bilang, saya sudah tutup Alkitab. Bang Juma sudah mengakui bahwa Alkitab ini sudah terjemahan-terjemahan. Makanya saya sudah tutup ini. Kalau Anda ngutip lagi Alkitab-Alkitab ini, saya buka lagi Alkitab. Nanti bertentangan lagi. Karena kenapa? Yang Anda sampaikan ini juga adalah suatu hal yang fatal. Kenapa saya mengatakan fatal? Yesus sendiri sudah memilih 12 murid, termasuk yang Anda sampaikan itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua itu adalah 12 orang, sampai kepada Yudas. Yudaslah yang menjadi siapa? Yudas yang menjadi orang yang pengkhianat. Kalau Anda mengatakan wah, ini kan dia apa Matius ini ceritanya, dengar ceritanya dari Petrus. Dari mana? Itu data para sejarawan Bible Anda, salah satunya saya kutip ini namanya ya, dengar, Arthur Weigel, seorang berkebangsaan Inggris, menulis buku pada tahun 1927 Masehi tentang bagaimana ya, sejarah penulisan Alkitab yang berjarak puluhan tahun dari kejadian wafatnya Yesus. Ya, justru sebenarnya Anda itu sudah menjelaskan apa yang dibilang Bang Juma tadi. Benar. Justru fakta-fakta sejarah yang saya beritakan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 69. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celaka kepada orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka teriak di depan manusia dan jemaatnya, umatnya, ini dari sisi Tuhan datangnya. Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Kebenaran firman Allah ini didukung oleh fakta-fakta empiris sejarah bahwa para penulis itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi mengklaim ini adalah firman Tuhan. Sadaqallahul azim, maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari cara pandang Anda ya. Kalau kami percaya, sebab yang menulis kitab Injil ini adalah orang-orang yang pengikut Kristus, apa namanya, adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, lalu mereka menerangkan dan mereka menjadi saksi. Dan tidak mungkin misalnya saya orang Sumba menjelaskan pernyataan orang-orang Sulawesi, ya enggak mungkin, itu enggak nyambung. Tetapi karena saya memang orang Sumba, menceritakan karakteristik orang Sumba, dan saya menceritakan semua apa yang dijelaskan, apa yang saya lihat, saya sampaikan, yang dikerjakan saya sampaikan, dan itu sudah diakui oleh dunia. Oke? Sudah diakui oleh dunia. Pak Jul Umbu, Anda hidup di 2023. Lalu ada orang yang datang tahun 2060 menuliskan sejarah hidup Jol Umbu. Bagaimana saya bisa percaya kepada penulis yang datang pada tahun 2060 berbicara tentang Jol Umbu? Oke. Itu kalau kita berbicara tentang sejarah, Bang, tidak pernah dilupakan, ya. Sejarah itu adalah sejarah yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia untuk mengingatkan
masa-masa atau momen-momen yang mereka alami, dan itu berdampak kepada cucu cece. Contohnya Anda ini adalah iya, misalnya Pak Jul, makanya Anda akan mendapati berbagai macam kontradiksi redaksi antar satu kitab ya, dengan kitab lainnya. Anda akan mendapatkan fakta yang satu narasi bertolak belakang dengan narasi lainnya oleh para penulis yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Satu menceritakan pukul sekian, satu menceritakan pukul yang berbeda, satu menceritakan jumlah sekian, yang lain menceritakan jumlah yang berbeda. Karena jarak yang jauh puluhan tahun telah berlangsung, telah berlalu dari kejadian yang telah terjadi. Oleh karena ingatan manusia yang telah terlewati puluhan tahun dan terlewati beberapa saksi hidup, maka jelas sekali banyak kontradiksi dan narasi bertolak belakang. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dinyatakan berkali-kali bahwa telah terjadi kontradiksi, telah terjadi semacam upaya pengobok-obokan terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya oleh penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Dan itu terbukti dengan apa yang tersajikan hari ini, kita bisa baca bersama, Pak. Bahkan iman apa yang dibangun di atas sebuah keyakinan yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa dipertanyakan apa sebenarnya, atau siapa sebenarnya, atau apa nama sebenarnya? Saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda tidur di tengah malam sambil memegang kening Anda dengan lengan dan bertanya dalam hati, sebenarnya ketika Sang Yesus dilahirkan oleh ibunya yang suci itu, sang ibu itu memanggil nama apa kepada anaknya? Jangan-jangan Anda tidak pernah mempertanyakan itu. Benarkah anak tersebut yang lahir dari ibu suci, perawan suci, dinamakan dengan kata Yesus? Jangan-jangan ketika Anda menjadikannya Tuhan, memanggilnya Tuhan, beribadah kepadanya, dia tidak pernah merasa, karena itu bukan namanya. Oke, kalau Anda mengutip apa jaringan itu? Oke, kalau Anda mengutip hal itu tentang bagaimanakah Maria memanggil Yesus? Ya pasti dia mengatakan dia, karena dia masih manusia yang sempurna. Nak, jangan kamu nakal, Nak. Jangan kamu kemanusiaan. Itu pasti. Ya saya mengakui kemanusiaannya Yesus itu sempurna. Nama namanya sempurna, namanya siapa, Pak? Yang dinamakan oleh Yesus. Ibunya itu siapa namanya? Tidak mungkin sekonyong-konyong dipanggil anaknya itu dengan nama Yunani, Isos. Tidak mungkin juga dipanggil dengan nama Inggris, Jesus. Tidak mungkin dipanggil dengan pelafalan Belanda, Yesus. Ya, terus menurut Anda dipanggil dalam makanya apa? Pelajari iman Anda. Ternyata berdasarkan penelitian arkeolog dan sarjana Bible, Yesus dan ibunya berbicara bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik, para peneliti sepakat bahwa namanya itu Iso, nama ibunya Maryam, dalam pelafalan yang lain Miriam. Dekat dengan narasi Al-Quran, Al-Quran mengabadikan namanya Isa. Karena dalam tradisi bahasa Arab tidak terbiasa nama seseorang diakhiri dengan vokal O, dari Iso menjadi Isa, dan nama ibunya diabadikan dengan pelafalan yang sama, Maryam menjadi Maryam. Sedangkan dalam kitab Anda yang telah ditranslate berkali-kali, nama sosok tersebut yang Anda katakan Tuhan tiba-tiba menjadi Isios, menjadi Jesus, menjadi Yesus. Dan Anda katakan itu adalah sosok yang diberitakan sebagai Al-Masih. Namanya saja Anda tidak tahu asal-usulnya. Kok Anda katakan dia Tuhan yang benar? Oke, Bang. Contohnya gini, Bang. Uang. Pak Jul, ya, ketika uang. Anda lagi keluar minum kopi, dipanggil oleh teman Anda dari meja yang lain dengan nama, "Woi Daddy, apakah Anda akan menoleh?"
Anda sedang menyebut, sedang memanggil-manggil orang lain, sosok fiktif karangan Paulus dari Yunani. Bisa enggak saya berbicara, Bang? Bisa enggak saya berbicara? Lanjut, lanjut. Oh, Bang Ali namanya ternyata tadi. Bang Ali, misalnya uang itu kalau kami orang Sumba itu berbicara apa, kalau memang apa menyebut nama uang itu adalah ndui, ya mungkin bahasa Balinya juga beda bahasa daerahnya. Apakah itu mengurangi nilainya atau tidak? Ketika kita berbicara tentang perbedaan uang itu, misalnya dalam dari berbagai bahasa. Kita tidak berbicara kosakata benda atau kata kerja. Kita berbicara nama seseorang, Pak. Sekarang saya tanya. Nama Iso, nama Isa, atau nama Yosua, atau nama Jesus, atau nama Yesus, itu arti katanya itu jauhkah atau bagaimana? Beda-beda. Ya jelaslah, sejak kapan dia hidup dengan nama Jesus, sejak kapan dia hidup artinya ibunya memanggil dia Yesus. Mana data bahwa ibu Maryam yang suci tersebut memanggil nama anaknya ketika dilahirkan, wahai Yesus? Tidak pernah mereka berbicara dan memanggil atau menggelari nama tersebut kepada untuk sosok tersebut itu. Bang, untuk saya mengerti bahwa saya ini orang Indonesia, saya harus menyebut Yesus. Tidak mungkin saya ini orang Indonesia atau Yesus ini adalah orang Arab, saya memanggil dia apa dalam bahasa Arab. Tidak, Isa, tidak bisa. Karena kenapa? Untuk tidak saya perlu dapat mengerti, karena memanggil dia dengan bahasa lain, cukup panggil dia dengan nama yang dipanggil oleh dirinya sendiri dan oleh ibunya dan orang-orang yang hidup bersamanya. Tidak pernah orang-orang yang hidup bersamanya itu menggelari dia nama Yunani, Pak. Dia nggak hidup dengan bahasa Yunani. Betul. Betul. Karena pada saat itu yang berkuasa atau dalam bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani, Pak. Bukan bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa daerahnya mereka. Masakan nama bisa diterjemahkan? Apa nama bisa diterjemahkan, Pak? Karena dia berbahasa, okay. Ya misalnya Pak Umbu ya kan? Pak Umbu ini orang-orang NTT. Begitu orang Makassar menceritakan tentang Pak Umbu, masakan nama Pak Umbu itu berubah menjadi Sumbu? Bisa nggak itu? Ketika kemudian orang Minang menceritakan tentang Pak Umbu, berubah nama Umbu menjadi Sumbing, apa bisa kayak gitu? Ya, betul-betul. Enggak kan, Pak? Nama tetap nama kan, dalam bahasa apapun enggak mungkin kan berubah. Anda percaya enggak waktu Allah merubah namanya Abraham, namanya Abram menjadi Abraham, namanya Ishak menjadi Israel, percaya hal itu? Karena setiap percaya, nama dalam perjanjian lama, Sarah menjadi Sarai. Ya, dengar. Tapi mana Isa menjadi Yesus? Mana? Di mana Tuhan merubah menjadi dari Isa menjadi Zeus? Ya, Zeus. Kalau dalam pemahaman orang dahulu, para nabi, nama itu sangat berarti dalam kehidupan orang tua mereka. Artinya gini, ketika mereka memberikan nama, suatu pengharapan atau suatu iman mereka menyampaikan namanya mereka, misalnya yang Anda sampaikan tadi, Sarah menjadi Sarai, Abraham menjadi Abraham, Ishak menjadi Israel, itu kan suatu ungkapan yang mungkin dahulunya adalah orang yang tidak benar, ketika bukan dia Ishak, jadi orang benar. Bukan Ishak jadi Israel, Yakob yang jadi Israel, Pak, jangan salah sebut. Oh, Yakob menjadi Israel, maaf.
Yakub menjadi Israel. Aduh, berapa botol berapa minumnya ini saudaraku malam ini? Anda misalnya, saya tanya mau sama Anda, saya punya keterbatasan bang. Anda punya keterbatasan dan kelebihan juga kan? Benar enggak? Iya, betul. Apakah Anda sempurna? Gimana? Saya mau paling, tanya. Paling tidak belajar dari ketidaksempurnaan itu, belajar untuk mendekati kesempurnaan. Setiap orang belajar dari kesalahan, pasti. Iya, betul. Tapi jangan belajar kesalahan salah terus. Oh iya, pasti. Karena kalau salah terus itu tidak benar juga. Sampai hari ini Pak Jul masih salah kok. Menurut Anda. Apa yang Anda salahkan? Coba. Sebutkan banyak satu per satu dah. Satu, tadi Anda sudah mengiyakan bahwasanya Injil Yesus itu, Injil Allah yang diberitakan Yesus itu bukan Injil Lukas, Markus, Matius dan Yohanes. Tadi loh, itu yang Anda sampaikan itu. Saya sudah bilang, Yesus menyampaikan kabar Injil yang Anda, yang menurut Anda katakan bahwa Yesus adalah Injil Allah, dikanonik oleh orang-orang yang mendengarkan pernyataan Yesus. Itu kanonik itu adalah kumpulan-kumpulan berita informasi, jadi disatukan apa yang berita informasi tentang Yesus itu kanonik. Iya, berarti Injil Allah kan bukan itu, iya kan? Beda kan? Itu bukan kanonik, Pak. Beda kan Injil Allah dengan Injil kanonik? Beda kan? Kembali lagi pada semula. Asal pertama. Mantap. Bisu kepalanya bangku ini. Para bagus cuma untuk menjebak orang, untuk menjebak Anda itu bagus. Makanya kami itu orang Kristen gini. Lebih bagus punya teknik kayak gini. Lebih baik dihina karena kebenaran daripada disanjung karena kesombongan. Woi. Woi, bahayanya. Kata-kata mutiara. Iya, hebat-hebat di kata mutiara kayaknya beliau ini. Sebenarnya Pak Juni sebenarnya penyair. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu, nanti besok lagi kalau kita ketemu lagi. Nah dulu, saya belum tunjukkan kesalahannya dulu nih. Menghilang. Loh, kok bisa kayak gitu? Berat tiba-tiba. Ya, kok tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Kabur dia. Iya, langsung besok lagi dilanjut. Tiba-tiba lo. Aduh. Yo, yang sama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Tapi memang di Markus 1. Kita bilang istrinya sudah mau itu, kalau kok terus berhenti mau. Tapi memang ini di Markus 1:14 ini memang agak sulit dijawab oleh siapapun. Ini sebenarnya mana Injil Allah itu yang diberitakan di Galilea, yang mana gitu loh. Kalau jawabannya keempat Injil kanonik itu ya nggak nyambung gitu, karena Yesus kan nggak pernah ketemu mereka juga gitu. Ditulis beberapa ratus tahun kemudian. Apakah memang dia berbahasa Yunani gitu? Masa Injil Allah disampaikan dengan berbahasa Yunani? Ini memang agak sulit sih. Aku bawain itu ya. Bang Andi ke ini, ke tempatnya si Erben. Asalnya kan mereka cekakak cekekek bahas gedebak-gedebu kitab dari langit. Langsung aku butin tuh pakai Markus 1:14 tuh. Nih yang gedebuk dari langit nih Injil Allah nih. Wah, itu langsung satu room terhitung paduan suara. Wah, itu maksudnya enggak gitu, itu bukan kitab. Woi, kalau kamu comot-comot ayat, wah semua argumen takiyah Korintus dikeluarin. Aku dikick. Itulah jadinya. Ya makanya kalau sekolahmu masuk gitu-gitu aja, jangan coba-coba. Ya kenapa ini ya pamungkas loh ini. Ya betul kata Bang Juma sama Ustadz Ali tadi, bahwa celaka lah orang yang menulis dengan tangannya sendiri terus mengatakan ini dari Allah, kemudian dia menjualnya dengan harga murah kan gitu. Ini dia nih masalah nih. Kalau mereka tidak menyembunyikan ini, sebenarnya nggak ada Kristen loh. Yakin? Berani saya ngomong loh ya.
Jadi untuk membela argumen bahwa Injil itu benar dalam bahasa Yunani, bahkan sampai mereka seperti si Kayapa, si Kiamat, terang-terangan mengatakan Yesus membaca Taurat di Bait Suci dalam bahasa terjemahan Septuaginta katanya itu. Wah, itu seru. Untuk itu, benar. Di room siapa waktu itu ya, lupa. Di roomnya si ini. Ya gimana roomnya... nyambungnya Yesus membaca terjemahan Septuaginta? Lucu, Yesus mengajar di Bait Allah pakai Septuaginta, itu kaget aku. Satu room kaget, sama Kristen juga kaget loh. Anjir. Buset kiamat. Yang dia pakai itu Injil Paulus ya. Di Galatia 1:8 begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu kamu serta Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tertuklah dia. Jadi ya, yang dia mereka pakai itu Injil Paulus sekali ya. Paulus berkata begini ya, kita ke intern dulu. Kalau aku Ustaz Ali, tolong Damang Juma juga, Bang Kores tanggapi ya. Kalau sekiranya Al-Quran itu tidak benar, sebagaimana bahwa ada yang disembunyikan begitu, mestinya mereka ini bisa buktikan mana yang Injil Allah itu gitu. Kalau itu ada berarti Al-Quran salah, kan gitu. Nah, secara kita pakai akal sehat begitu bahwa pengajaran para nabi itu berkesinambungan sampai ke Yesua Amasya, terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, syariat berbeda ya, pada zaman nabi itu disesuaikan kemampuan kaumnya, kan gitu. Tapi saya rasa ajaran para nabi itu tauhid semua sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa di Yesus ini dibelokkan begitu? Kenapa Nabi Isa Alaihissalam atau Yesua Amasya, bolehlah dikatakan Yesus Kristus, kenapa dibelokkan faktanya? Banyak sekali pembelokan loh gitu ya. Satu, mereka mengatakan mati di tiang salib. Kedua adalah Yesus ini setara dengan sang pencipta, masuk bagian dari Trinitas. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Menurut teman-teman semua di sini, mereka itu mendapat informasi dari siapa? Apakah Yesus yang ngajarin demikian, atau ada orang yang paling berpengaruh sehingga membuat statement, bahkan iman, bahkan doktrin ini sangat kuat? Kira-kira siapa bosnya gitu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya yang kasih tahu. Tapi saya mau tidur. Udah, jangan dijawab. Nanti kita menolong. Tunggu yang lain naik. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nongkrong 5 menit ya Bunda ya. Sebentar lagi ini bisa live ini. Ya Ihwan Pila, tolong di follow akun Dewa yang ini ya. Terima kasih banyak. Yang follow Dewa, Dewa doakan masuk surga. Yang nggak follow, Dewa doakan masuk angin. Silakan beli antangin. Makasih banyak. 5 menit Bunda nongkrong. Silakan lanjut. Oke. Kedua ya, teman-teman, yang paling parah adalah hukum Taurat itu kepada Bani Israel. Persoalannya adalah hukum Taurat kepada Bani Israel, kemudian orang barat ini membatalkan hukum Taurat. Bukan buat dia, tapi dia batalkan coba. Nah, ini juga nih. Ya, kemarin sampai ke Labakan diskusi sama Ben Juma, diputar sana putar sini gitu loh. Hanya kejujuran lah yang kita butuhkan supaya diskusinya nyambung gitu. Sepanjang tidak ada kejujuran, ya diskusi nggak bakal nyambung. Terus kemudian kita disuguhkan dengan hiburan-hiburan. Kita nggak mau ketawa lucu, kita ketawa ya itulah bla-bla lah gitu ya. Dan terakhir nih yang sering di framing ya teman-teman, bahwa menurut mereka, ketawa loh kalau kita mengatakan bahwa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muslim. Dari mana ada Muslim? Kan Islam datang abad sekian-sekian gitu loh. Ini juga nih, orang yang mengatakan mana mungkin dia seorang Muslim, ini orang tidak pernah
ngerti apa arti muslim dan tidak pernah belajar. Hanya langsung memberikan statement tapi dia enggak tahu. Gitulah, kira-kira begitu. Apalagi nih yang mau dibahas? Nyoten mana ya, nih, yang agama Kristen? Tunggu, aku ya, ada yang asik ya. Bahasanya nih. Nanti Ustaz Alif jelaskan ya. Jawab itu Ustaz Alif, apa Bang Juma atau Bang Ali, bahwa mereka ini memberikan statement bahwa ya nggak mungkin dong Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim, termasuk Yesus gitu, atau Nabi Isa atau Yesus Amesia. Itulah. Kita harus diluruskan dulu, silakan. Ya sedikit aja deh dari Dewa ya sebelumnya. Betul kata yang Bang Andi katakan, Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menurunkan satu agama saja. Andaikan Allah mengirimkan beberapa agama, menurunkan beberapa agama, Allah tidak konsisten di sini. Cuma satu agama yang Allah turunkan yaitu Muslim atau Islam. Begitu Iwan Pila ya. Jadi Islam itu bukan agama paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Karena kalau Islam agama paling benar, berarti ada agama selain Islam. Tidak ada agama selain Islam. Hanyalah Muslim, hanyalah Islam. Begitu singkatnya. Terima kasih banyak kepada Bunda Esti, Bang Juma. Terima kasih banyak kepada Iwan Pila yang sudah follow Dewa. Insya Allah Dewa mau live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih dikit narasi gini. Bahwa dalam sejarah sendiri, Kodeks Mount Sinai 151 yang Alkitab Al-Muqaddas dalam bahasa Arab itu selesai atau rampung ditulis abad ke-9, yaitu tahun 867 Masehi. Artinya, Nabi Muhammad memiliki akses untuk mengetahui isi kitab sebelumnya dalam narasi bahasa Arab itu tidak mungkin sama sekali terjadi. Karena akses untuk mengetahui narasi kitab sebelumnya dalam bahasa Arab terjadi 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Itu satu. Dan jika Nabi Muhammad membuat-buat ajaran yang disebut dengan Islam ini dari hawa nafsunya, dari pikirannya sendiri, maka logika sederhana adalah tentu saja beliau akan mengikuti konsensus umum yang diikuti, yang diimani, yang dinarasikan oleh orang-orang yang beriman kepada ajaran sebelumnya. Tidak perlu beliau membawa narasi yang bertolak belakang atau antitesis terhadap hipotesa yang lama. Peristiwa para nabi yang berzina, yang melakukan dosa besar, mabuk-mabukan, rebut istri orang, ya beliau ikuti saja. Tidak perlu beliau bawa narasi yang bertolak belakang agar mudah diterima, agar mudah di-approve dan di-ACC oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Tetapi tidak. Atas dasar itulah menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah benar firman Allah, benar kalamullah, benar sebagai penggenapan dan pelurusan terhadap kerusakan ajaran-ajaran sebelumnya. Itu logika sederhana kalau orang yang mau berpikir dengan kritis akan sampai kepada kesimpulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ali, Bang Joma. Kalau ada narasumber di sini ditanya dong, jangan dianggurin intern kita sambil menunggu yang lain gitu. Bang Juma kan pernah ditanya, gak bener masa sih Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Muslim? Kan pernah ditanya kayak gitu. Gimana tuh menjelaskan Bang Juma? Iya, Muslim itu kan artinya berserah diri. Intinya kalau tidak ingin kemudian terikat dengan perintah-perintah Tuhan, ya kafirlah sudah. Itu aja poinnya. Tetapi kalau mau tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, ya masuk Islam. Karena di Islam itulah syarat dengan perintah dan larangan. Sedangkan di luar daripada itu ada perintah dan larangan, tapi bukan larangan Tuhan, bukan perintah Tuhan juga, tapi perintah manusia. Nah, sedangkan Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada Allah. Mereka yang menjalankan Islam. Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP itu disebut Muslim. Sedangkan mereka yang tidak disebut Muslim adalah orang-orang kafir, orang yang menutup diri terhadap perintah-perintah dan membuka diri terhadap larangan-larangan Tuhan.
Seperti itu Bang Handi, monitor lanjut. Ya, satu lagi nih ya. Mereka gini nih. Kalau kalian percaya Taurat gitu ya. Kenapa Anda tidak menjalankan syariat Taurat? Gitu sering ditanya juga tuh. Dijelaskan dong sama mereka. Wah, di situ menang telak kita. 10 perintah Taurat yang dikatakan sebagai ajaran utama dari hukumnya Nabi Musa ada tercantum tergenapi dalam Al-Quran. Kita bisa tunjukkan ayat per ayat di mana Al-Quran menarasikan ajaran atau hukum yang sesuai dan menggenapi hukum-hukum 10 hukum Taurat tersebut. Malah yang menjadi bumerang adalah kepada perjanjian baru. Jika benar sebagai penggenapan dari ajaran Nabi Musa, di mana ayat per ayat dalam perjanjian baru berbicara tentang 10 hukum Taurat. Jangan pakai perjanjian lama. Mana penggenapannya dalam perjanjian baru 10 hukum Taurat tersebut? Satu pun tidak ada ayatnya. Oke, aku sedikit dong yang tadi Bang Handi menambahkan dari Gurunda ya. Mengenai kata sebenarnya mereka itu seorang muslim gitu Islam. Nah memang di Islam begitu ya, ketika contoh kisah Nabi Adam, Nabi Adam berserah diri tunduk patuh kepada Allah, makanya dia bertobat. Di situ kalimat dan mengenai kata seorang muslim itu terpatri atau di dalam Al-Quran itu di surah Al-Hajj sebenarnya. Surah Al-Hajj ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqo jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadaliyakuna liyakunar rasul al-ayah ya. Bahwa di sini dijelaskan poinnya adalah ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa mereka itu semua itu sudah dikatakan muslim sejak dahulu. Gitu loh, karena memang tadi sudah dikatakan karena mereka semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin tambahannya. Baik. Mau instruksi dulu ini, mohon maaf, ini saudara kembar ya, Ustadz Alif, Ustadz Al, Ustadz Ali, saudara kembar ya bertiga ya. Beda. Oh beda. Beda. Mama. Tapi kembar mereka bertiga lain, ini, lima. Mereka bertiga ini semuanya bapaknya laki-laki. Bukan. Kami itu cuman ini beda bapak lain ibu. Ya. Betul. Selanjutnya, mumpung nggak ada ini ya, kita kajian aja nggak apa-apa. Biar teman-teman banyak yang nonton loh di channel Banjuma, banyak yang nonton, saya punya juga banyak. Mudah-mudahan terwakilkan nih. Sering apalagi Pak Lamsan siapapun sering bertanya gini. Kalau kalian percaya mengimani hukum Taurat, terutama syariat mengenai makanan halal dan haram, bukankah di hukum Taurat itu enggak boleh makan cumi, belut, udang dan seterusnya? Kenapa di Al-Quran itu menghalalkan sebagian yang telah diharamkan? Bukankah Tuhan pencipta alam semesta itu merubah ketentuannya? Kenapa bisa begitu? Ini pertanyaan bagus loh yang sering dilontarkan sama mereka. Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, sedikit poinnya dulu. Kalau menurut narasi dari Al-Quran, kenapa begitu banyak diharamkan untuk kalangan Bani Israel? Itu karena Allah menghukum mereka. Ya. Tapi yang prinsip dari awalnya yang memang tertulis, misalnya yang namanya babi itu tetap kan. Makanya di Al-Quran itu ajaran dari ajaran Nabi penutup sudah sempurna. Makanya dijelaskan di Al-Maidah itu, ya, mengenai tentang syariat dan makanan itu sudah ada 50 ya. Ya. Termasuk Nabi Isa sendiri itu menjelaskan sebenarnya ketika dari zaman Nabi Musa alaihissalam, karena memang di situ Allah menghukum karena dosa mereka dari kalangan Bani Israel itu, maka semua banyak makanan itu diharamkan. Nah, zaman Nabi Isa alaihissalam itu salah satu di antaranya adalah menghalalkan sebagian apa yang diharamkan yang di zaman Nabi Musa di kitab Taurat. Itu salah satu fungsi datangnya Nabi Isa alaihissalam dalam syariatnya, terutama berkaitan dengan makanan. Nah, disempurnakan lagi syariatnya bagaimana tentang dipertegas ya, diperjelas tentang halal haramnya tentang makanan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ya ajaran penutup begitu.
ajaran penutup. Sebenarnya kalau masalah tentang tadi 10 hukum Taurat yang terutama itu sudah sangat jelas ya, di Al-Qur'an itu banyak ya yang berkaitan, yang sama, yang berbeda itu kan contoh bagaimana tentang masalah hari Sabat itu ya. Karena hari Sabat itu memang Allah berikan syariat ketentuan hari itu untuk kalangan Bani Israel. Sementara di kita dijelaskan itu adalah hari Jumat. Surat Jumat atau ya. Jumat. Surat Jumat. Ya. Oke, sedikit Bang Andi. Ya. Jadi dalam pengajaran Al-Qur'an jelas Al-Maidah 48 likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka telah Allah jadikan untuk setiap umat itu hukum masing-masing dan jalan pengajarannya masing-masing berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, tentu saja mudah bagi Allah menjadikan mereka umat yang satu semuanya. Satu hukum, satu syariat dari awal para rasul sampai akhir. Tetapi maqasid syariah yang Allah hendak jelaskan di sini di kalimat Allah selanjutnya, walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji kalian dari apa yang telah Allah turunkan. Allah turunkan syariatnya Musa untuk ujian kepada umatnya Musa. Allah turunkan syariatnya Nabi Isa, begitu pula ujian kepada pengikutnya Nabi Isa di masa itu. Maka Allah turunkan syariat terakhir kepada umat terakhir, ujian untuk umat terakhir. Syariat itu adalah ketentuan dan hukum serta ujian bagi orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Kemudian penegasan kesamaannya adalah ajaran tauhid, ajaran untuk mengesakan Allah. Surat An-Nahl, walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap bangsa, masing-masing utusan Nabi dan Rasul, yaitu ajarannya satu, ani'budullah, untuk mengesakan, menyembah satu-satunya ilah yang benar, wajtanibut taghut, dan menjauhi serta tidak terjatuh ke dalam penyembahan selain Allah, yaitu berhala, taghut, makhluk, dan segala macam ilah-ilah palsu dan salah yang batil. Masa. Lanjut. Begini Bang, di sebelah itu bahkan tadi sore mengatakan semua halal gitu, boleh gitu. Satu, bukankah di, kalau menurut yang kita pelajari selama ini, syariat untuk Nabi Musa memang agak sangat berat ya. Apa ini hukuman kepada kaumnya Nabi Musa, atau memang di zaman Nabi Musa itu mampu melaksanakan syariat ini? Berat loh itu, sangat berat, apalagi sabat itu loh, nggak boleh apa-apa, semua banyak makanan sekali yang diharamkan gitu. Hukumankah kepada kaumnya Nabi Musa, atau memang ini syariat memang mampu kaum waktu itu gitu loh. Terus kemudian turun ayat dihalalkan sebagian yang telah diharamkan. Jadi Islam ada di tengah-tengah, terus kemudian yang di sebelah blas anginnya, terus umatnya Nabi Musa agak berat begitu. Gimana menyikap ini? Ya, saya sedikit satu ayat ya. Kalau merujuk ya, kenapa keharaman di bangsa Yahudi, yang tadi saya sempat singgung ayatnya itu kan ada di An-Nisa ya, An-Nisa 160 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidul mimminal ladina hadu haramna alaihim toyibatin uhillat lahum wabisoddihim angsabilillahi kathiro gitu. Jadi maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas ya, atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi karena dari kedzaliman mereka, makanya itu ada aturan yang ketat gitu. Allah hukum mereka dengan banyaknya keharaman gitu sebagai aturan ujian. Tadi sudah disebutkan ya di Al-Ma'idah ayat 48 mengenai masalah ketentuan lainnya. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, itu hukuman sebenarnya poinnya di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikembalikan oleh Nabi Isa, ada sebagian yang di mansuh ya, artinya masalah hukum halal haramnya, dan disempurnakan kejelasannya syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Afwan. Bang Andi, Allah mengisyaratkan itu dalam kisah Al-Baqarah ketika Allah perintahkan mereka mempersembahkan seekor lembu. Tetapi karena memang congkaknya, tegar tengkuknya orang-orang Yahudi ingin bermain-main dengan Allah, mereka bertanya-tanya dengan alasan untuk mengejek ataupun untuk melecehkan sang Nabi. Sehingga Allah jadikan dari awalnya mudah
maka Allah berikan beberapa persyaratan sampai mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang akhirnya Allah sebutkan. Oh, iya, itu. Ayat itu juga. Jadi mereka menantang Allah dengan hukum itu, maka Allah persulit mereka dengan hukum. Oke. Ada lagi nih, mereka tadi tanya ya. Kalau babi, anjing, segala macam itu diharamkan, kenapa sang pencipta itu menciptakan itu? Udah tahu diharamkan, kenapa diciptakan gitu loh. Apa maksudnya? Silakan. Sederhananya, kalau nggak diciptakan nanti nggak ada yang diharamkan dong. Kan itu sebagai ujian makanya. Mantap, jawabannya makanya, singkat. Iya, kan sebagai bukti aku haramkan ini. Lah memang barangnya ada gitu. Iya juga sih. Lanjut. Jadi kegabrulan penerjemahan yang telah berkali-kali, juga hawa nafsu ya untuk menjelekkan ajaran Tuhan oleh mereka, yang sebenarnya hukum atau syariat adalah ujian sebagaimana bahasa Quran, tapi mereka terjemahkan, mereka narasikan dengan kutuk gitu. Padahal maksud mereka mungkin di awal dulu itu ujian, sama dengan bahasa Al-Quran, bahwa hukum dari Tuhan itu ujian, tetapi mereka katakan kutuk sekarang, kutukan dari Tuhan hukum Taurat. Maka perlu datang seorang anak Tuhan untuk menghapus kutukan tersebut. Lalu yang kedua, Allah mengisyaratkan, misalnya perfirman Allah subhanahu wa ta'ala, yang bilang kutukan cuman si itu, Paulus. Si itu, si Anu. Oke, okay. Si Uul. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini sia-sia. Maka keyakinan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu dari makhluknya, sekecil apapun, serendah apapun esensinya, tetapi memiliki maksud dari alam semesta dan sunnatullah dalam kehidupan ini. Maka itu adalah keseimbangan ekosistem. Jadi bukan apa yang diciptakan Allah untuk disantap. Maka bagaimana mereka bisa menyantap hal-hal yang memang secara esensinya bukan untuk dimakan, tetapi untuk menyeimbangkan ekosistem kehidupan. Alat uji juga ya, alat uji keimanan, ketakwaan, sebagai bentuk bahwa ini larangan gitu ya. Oke, untuk yang di bawah yang ingin bertanya silakan. Bagi teman-teman Kristen yang Santi, ada susahnya Oten di room sebelah itu Ustaz Jia mancing, siapa Oten yang naik dikasih 5K. Bagi teman-teman yang ada teman Kristen Santi yang ingin susahnya Oten. Bagi teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan minta permintaan naik. Anda bisa bertanya sebebasnya gitu ya. Di sini banyak guru-guru yang bisa menjawab insya Allah gitu. Ah, nanti habis bertanya ditanya balik. Dan teman-teman yang di bawah yang ingin ada mungkin semacam pengalaman diskusi lintas agama, silakan ketik keluhannya seperti apa. Semoga bisa kita edukasi dan memberi solusi gitu ya. Silakan. Sambil menunggu teman Kristen yang mau naik. Ini banyak guru-guru yang nganggur nih. Ini ya. Semoga ya. Ya ini hal seperti ini tetap kita pertahankan, terjalin ukhuwah. Karena begini, tadi sempat dapat kabar bahwa ada dokter Haji di bawah kita, naik dok. Kita semua satu room itu alhamdulillah sedang saling mengisi, sementara tadi di sebelah sedang lagi cakar-cakaran gitu bedanya. Ya. Ada guru-guru yang nganggur, maklum muridnya pada enggak mau belajar. Bentar bunda, jangan. Saya moderatorin. Kalau ada dokter Adi minta permintaan. Ada dokter Adi di bawah. Enggak, silakan naik. Tukang daging ada yang mau disampaikan dulu, Bang? Biar diganti. Abang ada yang mau disampaikan? Ya silakan. Ganti aja enggak apa-apa. Kalau ada biar diganti ya Moten. Nah, sambil pemanasan Bang Adi. Ke sana gitu loh. Sambil pemanasan Bang Adi tadi kan sedang membahas tentang Lukas penyelidikan ya, dia mengumpulkan. Dan memang benar ketika kita teringat di surah Al-Baqarah apa ayat 79 itu, lalu teringat saya baca Lukas ini, ternyata di antaranya banyak dalam kurung dan banyak tambal sulam juga gitu. Nah, itu dari mana itu? Atau minjem ayat kadang-kadang dari kawannya mungkin, saya masukin ayat ini ke sini gitu. Itu kan ada di keterangannya kalau kita lihat tafsirannya. Dia meminjam dari Matius, meminjam dari Lukas gitu.
agak menarik juga sih itu sebenarnya. Kok bisa begitu? Ya lanjut. Ini nih, ada di dalam Al-Quran kalau nggak salah di surah Ali Imran gitu ya. Inna dina indallahi Islam gitu ya. Kenapa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah begitu? Padahal banyak agama di dunia ini gitu. Bisa dijelaskan? Ya karena bersumber dari yang satu, semua para nabi ajarannya itu kan bersumber dari satu. Semua ajarannya tentang bagaimana berserah diri kepada Tuhan yang satu. Kan poinnya gitu, ketika orang itu sudah berserah diri, tunduk patuh terhadap aturan, ya itulah yang diterima oleh Allah gitu. Kan poinnya gitu. Makanya ad-din itu kan maknanya sangat luas. Karena yang berkaitan tentang bukan hanya tentang aturan dalam kehidupan kan, bagaimana juga tentang keimanan dan juga memahami tentang hari pembalasan. Salah satu dari makna ad-din itu. Lanjut diperkuat oleh guru-guruku. Mumpung enggak ada waktu. Nambahin sedikit ya. Ya. Tes, kedengeran tak? Kedengeran. Ya, kedengeran. Oh iya. Ya, itu pertanyaan bagus itu, Bang Hendi. Tadi udah disinggung sama Ustaz Alif ya. Jadi kenapa Islam agama diridhoi oleh Allah? Inna dina indallahi al-Islam. Karena Islam itu agama yang paripurna, yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna. Nah, kenapa begitu? Karena di agama yang sifatnya sumul, sumuliatul Islam, samil mutakamil. Dia lengkap dan sempurna. Nah, agama-agama sebelum Islam itu adalah agama yang sifatnya untuk kaum tertentu, untuk waktu tertentu. Nah, sedangkan Islam ini adalah sifatnya agama yang untuk seluruh manusia yang sifatnya universal. Jadi ada tiga kesempurnaan Islam itu. Yang pertama dia sempurna, sumuliatul manhaj yang pertama itu. Jadi dari sisi manhajnya, dari sisi kepedomanannya, peraturan, ya semua lengkap. Ya, manhaj dia ada hukum, ada ibadah, ada akhlak, ada ekonomi, ada hubungan antar manusia, antar negara, antar benua, ya. Kemudian antar manusia dengan alam gaib, dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dengan Allah, semuanya ada lengkap. Kemudian kesempurnaannya juga dari sisi sumulatul makan wa sumulatul zaman. Jadi lengkap sempurna dari sisi tempat dan waktu. Tempat itu artinya begini, ajaran Islam itu mencakupi dunia dan akhirat. Ya. Kemudian dari sisi tempat dia universal seluruh bangsa, tidak hanya untuk bangsa Arab, ya, tapi seluruh bangsa. Wasumilatul zaman, dia mencakup merentas dari zaman Nabi Adam sebelum dunia diciptakan Nabi Adam sampai ke nanti hari pembalasan, hari kebangkitan. Wasumilatul zaman tadi. Kemudian dia juga sempurna dari makan zaman, kemudian minhaj tadi ya. Jadi sempurna. Sehingga agama inilah sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia itu kecuali semua ada di dalam ajaran Islam. Sampai-sampai Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu itu dia mengatakan, seandainya tali kekang untaku ini jatuh, pasti akan kutemukan di dalam Al-Quran jawabannya. Katanya gitu. Dia memberikan majas gitu, tamsil gitu. Bahwa tidak satupun yang Allah lewatkan dari permasalahan kehidupan manusia kecuali ada di dalam Al-Quran jawabannya. Ya mungkin itu dulu ya. Syukran jazakallah. Ada lagi nih Ustaz. Mumpun lagi menunggu teman Kristen, silakan naik dong, atau ada yang mau nitip pertanyaan malu-malu teman Kristen naik. Silakan diketik aja di bawah, saya bacakan kok. Waktunya Anda bertanya sepuasnya gitu ya. Silakan naik. Ustaz, ini yang sering juga ditanyakan, bahkan teman muslim juga mungkin banyak yang belum paham nih. Arti daripada muhkamat dan mutasabihat. Ini agak teman-teman muslim juga perlu tahu apa itu muhkamat, apa itu mutasabihat. Ayat-ayat yang mudah dipahami dan yang sulit, yang ada penekanan dan perlu ditafsirkan begitu. Siapa yang mau menjelaskan? Edukasi dong. Silakan.
Saya mungkin 10 detik selanjutnya para guru aja ya. Kalau muhkamat itu kan yang sudah jelas maknanya, tidak ada kebimbangan di situ. Biasanya berkaitan contoh-contoh ketika dikatakan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sangat jelas ayatnya muhkamat ya. Bahwa Allah itu esa, enggak perlu dibikin rumit lagi gitu. Sementara yang mutasyabihat itu adalah yang perlu digali maknanya gitu kan, yang tersembunyi, dan di situ tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Dan bagaimana di situ juga nanti ketika ada yang perlu pemaknaan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu mengenai pendalaman maknanya. Makanya disitulah Islam enggak boleh sembarangan gitu dalam memaknai. Bahkan dalam hal pentakwilan itu saya pernah dalam satu pembahasan ya, mungkin nanti kalau kurang tepat boleh dikoreksi, ada istilahnya takwil qorib dan takwil baid gitu kan, di mana takwil qorib itu adalah yang mengenai masalah dari mutasyabihat itu ya, yang perlu ditakwil gitu. Takwil qorib itu takwil yang memang bisa mudah untuk ditakwil namun tidak menyalahi dari ayat-ayat muhkamat itu, tidak keluar dan diperkuat oleh dalil ayat-ayat yang lain, penggalian maknanya ayat-ayat yang lain maupun hadis. Nah, ketika ada suatu para ulama yang istilahnya sir yang begitu rahasia kan, para ulama ketika menjelaskan contoh yang takwil baid huruf munqotaah yang ayat-ayat Al-Qur'an tertentu itu diserahkan kepada Allah gitu kan. Wallahu a'lam bi muradi, wallahu a'lam bisawab, dan seterusnya kayak gitu. Nah, saya semoga 10 detik lebih 20 detik enggak apa-apalah, lanjut para satid. Enggak apa-apa Ustaz. Ini kan kajian gitu. Karena saya rasa teman-teman juga perlu paham ini. Jangan sampai ditanyakan enggak paham kan gitu. Ada penambahan enggak nih? Bang Alat, sedikit, aja, sedikit ya. Aja dari saya Ustaz. Benar, ayat-ayat mutasyabihat adalah yang pertama, penekanan Ustaz Alif sudah sangat pas bahwa ayat-ayat muhkamat berbicara total tentang usulul akidah, usuluddin, tentang tauhid, tentang hari akhir, tentang bagaimana keesaan Allah, dan yang berbicara tentang pokok-pokok iman itu semuanya muhkamat. Tidak ada ayat-ayat yang samar, tidak ada makna ganda di situ. Tetapi ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berbicara tentang furu', tentang cabang-cabang. Misalnya cabang sejarah, dalam surah Al-Kahfi ada kata rakim misalnya. Tadi hampir 2 jam saya berdebat masalah ini dengan Edis. Maka muncul Edis itu terus. muncul tafsir di antara para ulama, ada yang mengartikan rakim sebagai sebuah lembah, ada yang mengartikan rakim sebagai batu-batu yang ditulis, prasasti dan sebagainya. Ada yang mengartikan rakim itu anjing dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan mutasyabihat, memiliki beberapa makna, dan semuanya itu jika memiliki landasan dan dalil ataupun rujukan, sebuah penerimaan yang bisa dikaji. Namun ayat-ayat muhkamat tidak mungkin ada makna ganda ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu ayat-ayat muhkamat, jelas tidak mungkin ada makna ganda, enggak bisa diartikan selain itu maksudnya. Jadi begitu Ustaz Andi, bahwa ayat muhkamat berbicara tentang pokok-pokok Islam, pokok-pokok iman, pokok-pokok akidah, sedangkan mutasyabihat itu ayat-ayat yang bisa ditafsirkan, yang bisa diartikan dengan beberapa tafsiran, dan bukan perkara pokok keimanan. Ya. Mau nambahin Bang Ali, kalau bahas rokim, mau nggak amunisi buat bubukin ke biblosnya? Jangan, nggak boleh nyebrang. Oh ya, udah sayang bang. Tuh, lanjut. Tunggu teman yang datang naik nanti. Ya, sedikit anda tambahin. Siap. Ini buat biar apa? Namanya tadi dari guru-guru tadi ya. Biar oten, mungkin kalau ada yang dengar atau teman-teman kita juga semakin paham bahwa ketika kita sebagai Muslim ini, ketika dalam konteks takwil, bukan takwil letterlek menggunakan akal kita. Akal kita ini adalah metode saja, tapi dalam takwil itu tentu saja kita merujuk takwil itu pertama tafsir, yang kedua hadis, hadis, yang kedua tafsir, kemudian
secara apa pendekatan bahasa tentu saja ya. Jadi ini pun merujuk kepada apa yang ulama-ulama yang memang sudah di ya, diijmakan oleh kaum muslimin pemahamannya sesuai dengan alusunah wal jamaah gitu. Jadi tidak bisa seperti yang dilakukan oleh teman sebelah itu ya, yang mereka nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti Al-Quran, tapi mereka mempermasalahkan terminologi-terminologi yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti apa, jaka sembung bawa helikopter ya, nggak nyambung muter-muter dia. Ya seperti itulah tadi contohnya, salah satunya itu Edis itu kan. Ya mungkin begitu ya. Oke, baik teman Kristen yang ada di bawah, kalau mau naik silakan naik bertanya, atau kalau malu-malu naik ketik aja pertanyaannya, nanti saya bacakan. Ini juga nih Pak Ustadz, saya tinggiin dikit nih, ini serius. Siapkan di surat Yasin ayat 13-14. Mereka itu selalu mengatakan situ ada Paulus kok, oleh tafsir Ibnu Katsir gitu. Karena di sana kan mengutus, kalau nggak salah penduduk negeri, utusan-utusannya itu apa ya, ada dua utusan di sana gitu, ada dua orang utusan. Bahkan Ibnu Katsir katanya menafsirkan di situ ada Saulus di Antiokhia kan begitu. Nah kira-kira ini pernah ditanyain nggak nih, pernah dibahas nggak nih dalam diskusi sama mereka? Silakan. Udah sering ya. Ketika di Ibnu Katsir, ya di Ibnu Katsir, maka jawabannya di Bidayah wa Nihayah itu jelas kalimatnya wahada kaul doi pujidan. Jadi kaul pendapat ini sangat lemah gitu. Sebenarnya begitu, ya kan? Karena itu kan berbagai kaul ya, pendapat-pendapat gitu para ulama, bukan dari hadis itu. Pendapat para ulama gitu, dan kaul yang menyebut nama itu doi pujidan gitu. Kan sangat lemah, karena di situ adalah orang itu diadab ya di situ. Makanya ditutup di ayat 28-nya itu dipertegas. Nah, lanjut lagi Ustadzku, perdalam. Ya, sedikit. Mengenai itu tadi, yang ditafsir di Ibnu Katsir itu, walaupun itu do'if jiddan, tapi kenapa dicantumkan di dalam Imam Ibnu Tafsir dalam Bidayah Walinaya itu tujuan tidak lain adalah supaya kita mengetahui gitu bahwa ada riwayat yang seperti itu. Jadi bukan sang al-imam itu bukan untuk membenarkan pendapat itu, tapi betul, dia justru cantumkan itu di situ supaya kita mengetahui ada pendapat yang seperti itu dan kita bisa mengkritisinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan berarti mentang-mentang ada di situ lantas pendapat itu sahih gitu dan itu jadikan rujukan. Nah, makanya diberi catatan di situ. Nah, kadang-kadang ini yang tidak diperhatikan begitu. Lanjut, Tad. Ya, yang jelas di surah Yasin 13-14 itu adalah tidak ada original text-nya nama itu gitu ya. Gitu ya. Ya enggak ada. Ya, betul, ya. Jadi dicatatkan itu dikritisi. Ini mutasabihat kan ya. Iya, untuk hikmah yang diambil itu. Emang kalau ngomongin Paulus, soalnya kan nanti itu kena juga di situ tauhid ajarannya di situ dijelaskan. Emang benar. Tapi udahlah, enggak usah diperpanjang. Yang kedua adalah bahwa apa tadi itu ya? Alif lam mim kok katanya enggak ada artinya sih gitu. Makna kenapa ada dalam Al-Qur'an itu kok enggak ada artinya, enggak bisa diartikan gitu. Bisa dijelaskan enggak nih? Apakah ini memang sengaja bawa menandakan ini rahasia Allah gitu? Ini sering ditanyain juga loh. Iya, ketika masalah itu kan huruf ini ya, munqotaah ya. Makanya kalau merujuk misal di tafsir Jalalain ya, di situ kan dikatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidalik gitu kan. Bahwa Allah lah yang Maha mengetahui atau lebih mengetahui dengan maksudnya dari ayat itu. Ya serahkan kepada Allah. Justru ya, dengan makanya tadi ada ayat muhkamat dan mutasyabihat dan tidak tahu kecuali Allah, ini membenarkan diantaranya bunyi ayat ini. Gitu, membenarkan bahwa ada ayat mutasyabihat, di mana di situ ada ayat mutasyabihat itu yang tidak tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Gitu. Lanjut perkuat lagi.
kalau saya sih mungkin itu semacam stempel dari Allah ya, nggak ada yang bisa ya menyamaikannya, menyamakannya ya. Iya betul itu Ustaz Andi, itu salah satu apa ayat pembuka yang sifatnya itu untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy ketika itu, karena ayat itu sebelumnya belum pernah mereka dengar. Jadi dengan diturunkan ayat itu membuat mereka berpikir, ini sastra model apa gitu yang disampaikan, atau sihir model apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini kepada mereka gitu. Jadi semacam opening ayat yang menarik konsentrasi dan membuat orang-orang kafir Quraisy itu berpikir gitu. Anda pernah baca kurang lebih gitu. Jadi untuk menarik perhatian mereka gitu. Karena dengan sesuatu yang baru, padahal kan mereka pada saat itu memang pakar-pakar dan ahli-ahli sastra ya, orang-orang kafir Quraisy itu, ahli-ahli bahasa gitu. Nah, sehingga dengan turunnya ayat kota itu membuat mereka tertantang gitu. Untuk berpikir keras gitu. Ini dari mana kok ada yang begini gitu. Nah, itu kurang lebih gitu. Ya. Ada lagi nih Pak Ustadz, kita edukasi aja ya. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang mau naik silakan gitu. Kalau malu naik, ketik di bawah, saya baca pertanyaan Anda. Insya Allah kita bisa jawab kok. Jadi jangan sangka bahwa kami ini tugasnya hanya bertanya. Giliran diundang untuk bertanya nggak ada yang mau. Giliran kita tanya dia, tugasmu kok bertanya melulu gitu ya. Selanjutnya nih gitu ya. Selanjutnya, Al-Quran itu, tadi lupa saya bertanya nih. Apa tadi? Ah, ini nih, penyusunan Al-Quran gitu ya. Kan pertama kali turun wahyu surat Al-Alaq. Kenapa bukan dia yang pertama? Siapa mempunyai kewenangan menyusun Al-Quran begitu rapi begitu? Padahal tidak berdasarkan turunnya wahyu itu. Ini juga sering ditanyakan oleh mereka. Silakan. Ya, saya sedikit lagi habis ini izin standby. Itu kan makanya Al-Quran turunnya kepada Rasulullah itu secara berangsur, itu jelas ya. Sesuai dengan kondisi Rasulullah. Makanya ketika wahyu pertama disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sudah sangat tepat. Memang begitulah keadaannya dan itulah waktu yang tepatnya sesuai dengan keadaannya. Jadi ayat itu wahyu atau Al-Quran itu yang yang diamanahkan oleh malaikat Jibril dari Allah itu sudah begitulah susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ketika diturunkannya diterima oleh Rasulullah itu menyesuaikan waktu. Justru itu Rasulullah itu lebih tepat gitu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, ketika pewahyuan itu selesai maka disusun lagi kembali sebagaimana dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tentu Rasulullah di situ menyusun Al-Quran dibimbing juga oleh malaikat Jibril. Itu banyak sekali keterangan hadisnya ya. Banyak sekali keterangannya bahwa Al-Quran kembali tersusun rapi sebagaimana sebelumnya, masalah penempatan surah dan ayat. Nah, itu jelasnya begitu. Lanjut para guru, aku izin standby dulu beberapa menit. Jangan standby dong, gue mau nanya terus nih. Banyak para guru. Halo, Bang Andi. Aku backup. Aku mau nanya juga. Oke. Silakan Bang Gores lagi yang nanya. Tapi jangan nyebrang ya. Enggak, Ama. Jadi ini para asatidz, aku tuh bingung ya. Kenapa kok kitab suci Islam enggak di clipping-clipping gitu sama hadis-hadis, sama sirah nabawiyah? Kok enggak begitu ya? Nah, sedikit lagi jadinya belum dipergi. Ketika Rasulullah itu kan zaman para sahabat menerima wahyu, proses pewahyuan, itu kan Rasulullah selalu berpesan, tulislah Al-Quran, jangan engkau menulis di luar Al-Quran gitu. Karena kemurnian Al-Quran ini agar terjaga gitu. Oh. Nah, makanya hadis itu kan ditulis masalah penyusunan misal zaman Imam Bukhari dan seterusnya, itu kan 200 tahun setelah Rasulullah. Dan itu pun bagaimana tentang masalah sohi, bagaimana benar-benar hadis ini tuh kan bukan hanya istilahnya nanya selesai, nggak jelas siapa orangnya gitu. Ini mengenai hadis aja begitu. Kalau Al-Quran udah sangat jelas gitu. Bagaimana Rasulullah dalam masa pewahyuan, Rasulullah juga sudah mengatakan kepada para sahabat, tulislah Al-Quran, jangan engkau tulis di luar dari Al-Quran. Makanya tadi sih itu ya, si Jakita itu selalu menyebut ada dua surah dari Ibnu Mas'ud ya, Mus'ab Ibnu Mas'ud
yang tidak diakui, sebenarnya itu bukan masalah, itu bukan surah loh. Itu ada doa-doa, ya, bunyi doa-doa ajaran Rasulullah itu dianggap sebagai ayat Al-Qur'an. Makanya itu bukan ayat Al-Qur'an, itu beda gitu. Sebentar ya teman-teman, hilang nih. Sebentar ya. Saya betulin dulu. Lanjut dulu Res, aku kok hilang ini tampilannya. Lanjut dulu Res. Lanjut dulu, bertanya lagi dulu. Jangan kemana-mana, kok tampilan saya di YouTube hilang? Tunggu. Agak-agak susah nih. Emulatornya agak kesulitan gitu ya teman-teman yang ada di live chat. Terusin dulu di sini ya, pakai yang ditanya gitu. Aku betulin dulu nih. Sabar ya teman-teman yang ada di live chat ya, kok jadi begini jadinya nih. Aduh, bukan dari sininya. Sabar ya. Siapa? Agak oh udah ada lagi Bang Andi. Ya silakan. Sabar ya teman. Kok kita Al-Qur'annya satu enggak empat? Aduh, enggak kuat deh. Aduh. Ustaz. Bentar dulu, OB saya bermasalah ini. Maaf ya teman-teman, ini apa ya, komputernya harus diupdate gitu, nggak kuat ngangkat, kadang-kadang kepanasan gitu ya. Ya besok aku ke Harko Mangga 2 deh betulin. Aduh gini nih, asik-asik kajian. Asik-asik kajian hilang gambarnya. Gambarnya putih kan teman-teman. Sabar dulu ya. Masuk, lanjut. Oke. Jadi memang pas ke pada zaman. Aduh. Sabar ya. Jangan kemana-mana dulu. Iya ya, profesor lagi prosesornya gitu nggak kuat, besok harus di update ulang. Komputernya agak-agak sedikit sudah ketinggalan zaman gitu. Sabar dulu
ini saya sedang dari awal lagi gitu. Tiba-tiba hilang gitu ya, sabar ya. Oh, no responden no. Waduh. Kok bisa no responden gua? Aduh, no responden nih. Kenapa ya? Sabar ya. Aduh, kenapa bisa jadi begini sih? Kajiannya bagus. Cek-cek kajiannya bagus, kenapa enggak no respon? No respon. Sabar. Sabar ya. Besok aku akan betulkan kau. Ini ya, memang komputer enggak pernah di off kan sih, nggak pernah di off kan, jadi mungkin panas kali ya, palanya panas kali. Yang dari apa itu yang sudah diseragamkan itu semuanya di itu yang ada timbul fitnah itu pada zaman Utsman bin Affan yang katanya beliau membakar Al-Qur'an itu bukan dibakar sebenarnya, itu diselamatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau istilahnya tidak digunakan lagi gitu, sehingga orang bisa keliru dalam menggunakan. Nah, ini sehingga tidak terjadi pertentangan sebenarnya itu. Nah, ini cuma ini sering digoreng oleh orang-orang konten maupun ya, normal lagi juga ya, yang mengatakan bahwa itu dibakar. Bahkan isu ini pada zaman dijadikan juga oleh orang-orang yang memberontak itu ya, apa Khawarij itu ya, yang memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan isu ini salah satu, yaitu membakar Al-Qur'an. Padahal dibakar itu supaya sudah diseragamkan gitu, sehingga yang logatnya berbeda, yang sisa-sisa yang apa yang sudah tidak dipakai lagi itu tidak disalahgunakan. Nah, kenapa? Karena sudah diseragamkan, dibuat satu sampel oleh beliau, dan itu diperintahkan untuk dikirim ke berbagai negeri kaum muslimin ketika itu. Jadi isunya sebenarnya sudah clear, sudah nggak ada isu sebenarnya. Lanjut Ustaz. Ya. Waduh. Cek. Silakan Pak Ustaz. Pak Ustaz Ali atau Bang Zoom. Bang Zoom jangan ketiduran dong, mentah-mentah di gunung enak cuacanya dingin. Kita ditinggal. Ada lagi nih sering ditanyakan tuh. Ah, saya enggak percaya ah. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hira, nggak ada saksinya tuh, gitu loh. Bukankah saksi itu harus ada dua orang jadi saksi gitu? Nah, gimana tuh menjelaskannya? Gimana Bang Al atau Bang Ali? Iya, menjelaskannya ya. Itu sebenarnya pertanyaannya yang salah. Karena untuk menerima wahyu itu memang tidak perlu saksi. Kenapa? Ketika Rasulullah menerima wahyu pun dia ragu ketika itu. Apakah yang dia terima itu, yang datang itu betul-betul malaikat Jibril atau bukan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang yang jujur. Dan fitrah dia sebagai seorang manusia, itu ragu dan takut, itu menunjukkan bahwa itu normal gitu, bahwa dia sebagai manusia. Tapi kalau ada orang yang menerima wahyu, dia nggak takut, dia nggak ragu, dia langsung pede gitu. Nah, ini kita curiga ini ceritanya benar apa enggak gitu. Nampak seperti apa karangan gitu. Tapi kalau cerita yang seperti diterima Rasulullah ketika kedatangan Jibril itu menunjukkan bahwa cerita itu benar gitu. Wajar gitu. Rasulullah kan nggak pernah ketemu Jibril. Jadi ketika dia ketemu dengan Jibril itu dia takut, dia kaget dan dia ragu gitu. Sehingga dia tanya ke istrinya, kemudian dia tanya ke Waraqah bin Nawfal. Itu menunjukkan bahwa fitrah dia sebagai seorang manusia. Ya seperti itulah memang selayaknya gitu. Artinya
kondisinya gitu. Siapapun yang mengalami hal itu akan mendapati peristiwa seperti itu juga gitu. Tapi kalau ada orang merasa menerima wahyu, dia kemudian pede bahwa itu malaikat. Dari mana dia tahu bahwa itu malaikat kan gitu? Terus dia nggak ada rasa takut segala macam. Ini kayak cerita khayalan aja nih, cerita karangan gitu. Nah, tapi kalau yang dialami oleh Rasulullah itu menunjukkan bahwa cerita itu real. Ya, nampak gimana dia ketakutan, sampai 3 kali sampai didekap oleh malaikat, kemudian dia takut, berkeringat dingin, minta diselimuti, datang ke istrinya, ditanya lagi sampai istri itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku," katanya, "sesungguhnya engkau orang yang orang yang jujur," gitu. Artinya Allah tidak mungkin menzalimi beliau gitu. Jadi yang beliau alami itu ya sangat manusiawi dan itu menunjukkan bahwa beliau tidak berdusta gitu. Begitu Ustaz. Ya, di bawah ini ada yang komplain nih, saya baca ya. Ragu kok dipakai? Ini bukan masalah ragu dan tidak ragu, Bro. Nabi Muhammad kan udah diterangkan tadi, enggak pernah bertemu malaikat Jibril sebelumnya gitu. Tapi di sana setelah Iqra yang ketiga ya, mereka disuruh membaca. Kita cek aja outputnya Al-Quran itu, apakah ada yang salah, apakah ada yang kontradiksi, apakah ada yang bisa membuat semisal satu ayat saja, apakah yang ada yang bisa menandingi. Outputnya aja dilihat. Jadi Anda dibawa jangan bilang ragu kok diyakini gitu ya. Kalau Anda naik kemari gimana Ustaz, silakan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu bertanya kepada Warakah itu bukan dalam konteks bahwa dia itu ingin istilahnya mengambil referensi dari Warakah, tidak. Dia itu hanya ingin memantapkan hatinya. Dia Jibril ketika datang itu memperkenalkan dirinya, ya. Hanya saja kan itu sifat tadi manusiawi begitu, sangat manusiawi. Nah, bahwa beliau itu ketakutan dan ingin yakin gitu. Itu manusiawi seperti itu. Mana bisa seorang itu tiba-tiba dia langsung hakul yakin 100% bahwa itu malaikat. Itu enggak bisa seperti itu. Itu kalau ada yang seperti itu berarti dongeng, seperti cerita Paulus itu ketika dia lihat ke langit ada Yesus, kemudian Yesus berkata, "Akulah Yesus yang dulu kau aniaya." Terus dia yakin gitu bahwa dia dapat wahyu dan dia dilantik sebagai nabi apa rasul apa itu. Nah, seperti itu. Itu nonsen, nampak sekali bahwa itu redaksinya itu janggal gitu loh. Enggak ada sisi-sisi manusiawinya gitu. Ya. Nah, berbeda dengan Rasulullah ketika dia ketemu malaikat Jibril itu, beliau ketakutan di situ, minta diselimuti, sampai disuruh ulang 3 kali. Kemudian dia tanya kepada istrinya, dia tanya kepada Warakah bin Nawfal itu. Warakah itu adalah orang yang mengerti salah satu kitab Samawi sebelumnya, yaitu beliau beragama dalam konteks ini ya. Orang yang beriman kepada Allah itu, orang Nasrani itu yang dipahami oleh kami umat Islam itu dalam konteks dia masih sebagai Muslim, dalam artian dia tidak mempertuhankan Nabi Isa, dia tidak menuhankan Yesus. Seperti itu, dia masih beriman kepada Allah, walaupun dia juga yakin bahwa Nabi Isa itu seorang nabi. Itulah Warakah itu, ya. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, dia percaya bahwa itu juga seperti yang diterima oleh nabi-nabi yang lain, ya, seperti Nabi Isa ataupun Namus yang dulu datang kepada Musa seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Jadi bukan dalam konteks dia seperti yang dipahami oleh Paulus seperti itu. Jadi Anda keliru kalau mengkomparasikannya dengan kejadian itu. Gitu, Tad. Ya, setuju ya, teman-teman di bawah. Kalau Anda mengatakan ada sesuatu ya, lu pelajari aja dulu Al-Qur'an, ada yang salah enggak? Terus kedua, ada yang tidak sinkron enggak dengan perkembangan zaman? Ada yang kontradiksi enggak? Lu bisa buat enggak yang sama gitu? Lu pernah dengar namanya Anisoro, dia pernah membuat ingin seperti Al-Qur'an, Al-Furqan, enggak laku. Gitu ya.
Contoh misalnya bagaimana di zaman itu Nabi Muhammad menerima wahyu begitu tentang bagaimana ada gunung api di lautan. Pernah nggak ada peneliti waktu itu? Nggak ada. Berapa tahun kemudian ternyata ada, sinkron dengan Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana bayi, perkembangan janin berbentuk olokah di dalam rahim ibunya diterangkan di Al-Quran. Apa waktu itu sudah ada dokter apa ya, dokter kandungan gitu kan? Belum gitu. Makanya banyak orang cerdas, para peneliti itu memeluk Islam karena apa yang dia temukan kok ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, hanya orang-orang bloon yang memang udah ditutup mata hatinya, menutup kebenaran dengan bahasa Al-Quran kafir, yang timbul belakangan ini muncul cenderung pinter tapi isinya nggak ada. Makanya saya sarankan kemari yang naik yang berilmu, yang membahas Al-Quran ya minimal harus lu ngerti gitu ya. Jangan kayak si Edis, pakar Al-Quran tapi gak bisa baca gitu. Kan aneh bin apa itu namanya lah, bin Cikampek. Itu ya. Jadi kalau mengkritik sesuatu itu minimal ada metode yang dipakai mengkritik. Jangan pakai metode yang lain. Berbeda dengan Anda punya, bro. Bagaimana kami bisa bahasa Indonesia? Bahkan para cendekiawan muslim yang ada di sini itu sebagian bisa membaca yang substansi, yang minimal konsep-konsep itu bisa kita baca original teksnya agar tidak ada kekeliruan. Gitu ya. Jadi kalau enggak punya keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, jangan coba mengkoreksi sesuatu. Alias adalah Anda kalau tidak bisa nyetir mobil, jangan coba-coba memberikan kritik kepada pembalap. Ya. Jangan coba-coba ngajari ikan berenang. Endingnya nanti memalukan. Memalukan. Aku jadi batuk nih. Oke. Okay? Ada yang mau naik silakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 23. Kalau nggak ada lagi yang naik, saya tutup dulu season kali ini. Oke, tidak ada yang mau naik bertanya? Oke, nggak ada yang mau naik. Kita tutup dulu ya, Ustaz. Bang Juma mungkin juga lagi asik tuh di gunung, dingin loh di atas itu. Cukup sudah ya kajian-kajian intern kita, pertanyaan-pertanyaan sebelah. Udah dibedah tuntas oleh para ustadz kita di sini. Ada Ustadz Al, Bang Ustadz Ali, Bang Alip, ada Bang Juma. Saya hanya sebagai moderator sekaligus penanya gitu. Tapi bertanya itu juga perlu ilmu loh, bro. Bertanya itu bukan karena nggak tahu. Bertanya itu hanya mewakili aja di luar sana supaya bisa terwakilkan kan begitu. Bertanya juga itu ingin membandingkan dengan apa yang kita punya ilmu. Gitu ya. Jadi itulah seorang yang speaker gitu perlu ilmu komunikasi. Perlu mengetahui bidang ilmu maupun tidak sebagai profesor. Yang penting kita ini sebagai seorang muslim jangan pernah berhenti belajar. Kita harus mengkoreksi diri kita bahwa kami ini masih fakir ilmu. Terus belajar dan belajar. Menurut bahasa Bugisnya itu kalau nggak salah lifelong education, adult education. Apa itu? Ya orang dewasa juga tetap harus belajar. Jangan sampai kok udah tua nggak usah belajar lagi gitu, nggak boleh. Ada namanya orang dewasa harus belajar, anak kecil harus belajar, belajar terus. Kenapa? Kita nggak boleh kufur. Kufur itu membuat iman bisa tergores loh ya. Kenapa? Kalau kufur iman bisa tergores, kenapa di luar sana banyak yang ingin menggerus di sana? Nah, sasaran-sasaran mereka ini yang saya maksud tadi. Apa itu? Saudara-saudara kita yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Tugas kami ada di sini. Insya Allah mendapat tempat layak di hati umat Islam seluruh dunia. Seandainya bahasa Indonesia ini adalah bahasa dunia, saya yakin di daerah Amerika, Eropa, terutama di daerah Ethiopia dan sekitarnya di sana, saya rasa mereka akan tertarik dengan Islam.
Sayangnya adalah kami hanya mampu berkomunikasi secara lancar dengan berbahasa Indonesia. Semoga kedepannya bahasa Indonesia mendapat tempat yang nomor dua daripada bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang-orang mau belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Mereka bertanya, kok Al-Quran turun di Arab? Kenapa negara yang paling banyak penduduk Islamnya adalah Indonesia? Nah, mereka tertarik di sini. Makanya Indonesia sebagai apa? Sebagai percontohan. Percontohan apa? Mereka masuk di sini studi banding. Mereka sering bertanya. Bahkan kami dulu waktu masih sekolah ya ditanyain, kok bisa begini gitu loh? Kenapa Anda berbagai macam suku, ras, agama, budaya, bahasa yang begitu kaya di Indonesia, kenapa bisa damai dengan mayoritas Islam? Kenapa Indonesia bisa damai dengan mayoritas Islam? Kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan radikalisme. Islam adalah ajaran yang kalem, Islam adalah ajaran dakwah, bukan ajaran yang memaksakan. Karena di dalam ajaran Islam, bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tidak boleh saling mengganggu. Indonesia merdeka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kami dilarang merusak rumah ibadah yang ditinggalkan oleh para penjajah itu. Tetap terpelihara menjadi saksi mata bahwa kami pernah dijajah oleh penjajah yang membawa Bible di Nusantara. Bangunannya masih ada berdiri tegak yang bisa Anda lihat. Saking indahnya itu Islam. Makanya terakhir dari saya katakan, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Waduh, so, gue udah bisa jadi ini dong, gue mau balik nih. Kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Yang jelas adalah banggalah menjadi seorang muslim. Lindungi saudara-saudara, lindungi keluarga Anda, lindungi handai tolan Anda, lindungi tetangga Anda, lindungi RT, RW, kabupaten, kota madya, provinsi. Lindungi saudara-saudara kita yang berada di republik yang kita cintai dari penggerusan-penggerusan, pengaruh-pengaruh yang bisa merusak akidah Islam. Tugas kita semua, mari bersatu. Islam tetap jaya. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.